Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, saya Ustaz Suri Kanan pada Tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Dato' Haji Mustafa bin Han. Yang berusaha, Saudara Samsul Amri Haji Ismail atau lebih dikenali sebagai Samsul Debat, ceramah jemputan kita pada hari ini. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat, Ketua-Ketua Bahagian Astana Negeri Sarawak, serta rakan-rakan penjawat awam sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Astana Negeri, terutama sekali kepada saudara penceramah kita dan para jemputan di atas kesudian bersama-sama berkumpul di Majlis Ilmu pada pagi yang mulia ini. Sebelum majlis dimulakan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit biodata penceramah kita pada pagi ini. Nama sebenarnya Saudara Samsul Amri Haji Ismail atau lebih dikenali sebagai Samsul Debat. Lahir pada 3 Ogos. Tempat lahir, Kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan. Mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Paroi, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Muhammad Said. Mendapat diploma di public, di UITM, Diploma in Public Administration, dan juga mendapat ijazah Sarjana Muda Undang-Undang di UITM. Seorang yang banyak pengalaman, pernah menjadi sales executive di British Bakersfield Sendirian Berhad, guru di SMK Bukit Mewah Seremban pada tahun 1995, guru di SRJK China Pehua Seremban, pegawai pendakwa di Majlis Perbandaran Seremban, pengarah undang-undang iaitu penasihat undang-undang di Majlis Perbandaran Nilai dari tahun 2007 hingga Mei 2018. Beliau juga pernah menjadi personaliti di TV Hijrah, di rancangan Samsul Debat, rancangan Sejuta Rahsia, rancangan Duo Samsul, rancangan Jom Simpan Tabung PTPTN, dan juga personaliti TV Astro, rancangan Lawak Tak Lawak Astro Warna, rancangan Tazkirah Malam Jumaat Astro Oasis. Juga pernah menjadi personaliti Radio Sinar, rancangan Nak Bahagia Utama Keluarga bersama Ibu Fana, dan akhir sekali sebagai ahli panel Forum Perdana RTM. Tanpa membuang masa, kita menjemput Saudara Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Nilai dan Etika Penjawat Awam. Dengan segala hormat dan kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Setiausaha Suri Kanan, kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Datuk Haji Mustafa bin Han, Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian Kakitangan Astana Negeri Sarawak, penjawat-penjawat awam, Tuan dan Puan-Puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah.
dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Jumaat. Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Ada orang tu dia kata syukur sangat ada ceramah Jumaat ni. Tiba-tiba dah tengah hari tak yang masuk pejabat, ada juga. Ada juga. Kan saya syukur sangat kerana diberi peluang oleh Allah Taala merasa semua bidang, cikgu pernah, jadi tukang basuh pinggan di kilang pernah. Dan kemudian bekerja hari pertama, bila dah biasa kerja swasta, hari pertama masuk kerja kerajaan, saya jadi pegawai pendakwa buat kes-kes mahkamah. Buat kes-kes mahkamah, hari pertama saya masuk, saya tanya puan, saya tanya kerani saya, puan nak minum pukul berapa? Tuan bos pandai-pandailah tuan nak minum pukul berapa. Oh macam tu ke? Kalau saya keluar sekarang pukul berapa kena masuk, kena masuk balik? Kalau bos tak nak masuk lagi pun tak apa kata. Itu budaya hari pertama tau. Budaya hari pertama saya masuk kerja dulu. Kerja kerajaan. Jadi akhirnya diistilahkan dengan penjawat awam. Penjawat awam macam-macam. Satu perkara kan, saya buat kesimpulan satu je. Kerja swasta ni banyak. Kerja swasta, kerjanya banyak tapi benda yang sama. Banyak benda yang sama dan tanggungjawab dia rendah. Jadi penjawat awam, kerja macam tak banyak tapi tanggungjawab dia besar. Buat salah sikit, muka depan akhbar mesti keluar. Seolah-olah satu dunia ni penjawat awam rasuah, macam tu lah. Persepsi. Jadi hari ni kita cerita tentang nilai dan etika penjawat awam. Semua orang dah muak, dah pergi Intan, pergi macam-macam penceramah. Jadi saya ni lain sikit dimensi saya. Maaf kalau saya ceramah, saya tak ikut peraturan. Sebenarnya datang majlis ilmu macam ni sebenarnya memang Nabi dah sebut dah. Datang majlis ilmu, ikut jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata Tuhan akan anugerahkan jalan-jalan ke syurga. Itu yang kita datang pagi ni, ya, taman-taman syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi sebenarnya dalam menjadi penjawat awam yang baik, kan, sebenarnya apa sebenarnya? Kenapa? Ada orang kan, dia kerja, dia nak sangat. Manusia ni dia ada satu perangai tau. Dia ada satu perangai. Dia dah dapat satu benda, dia tak nak. Dulu dia yang nak benda tu. Bila dah ada, dia terlupa. Kita duduk dekat dalam dewan ni, maknanya apa? Melambangkan kita ada kerja. Dekat mana kucing tu, ada orang bawa file folder macam ni lah. Kesana kemari, satu kedai tu, kedai tu, pejabat masuk, tengah sibuk cari, tak tahu nak kerja apa. Kita yang dah ada kerja macam tak nak kerja. Saya dah check lah. Semua kegiatan awam macam tu. Kecuali di istana. Di istana ni tak macam tu. Di tempat lain ni. Tempat lain. Sini okey. Kan macam tu lah. Itu sindiran yang sangat berlapik lah kan. Macam tu kan. Jadi makna tu, itulah keadaannya. Keadaannya kita tak kira apa-apa department. Kita masih lagi stigma dengan ya, kalau jumpa bos kan. Jumpa Datuk. Dan dia nak jumpa bos, minta cuti. Tak cuti, dia akan bawa file. Dia akan bawa file tinggi, bawah tu barang cuti. Kononnya trik ni, konon tak nampak sangat lah dia minta cuti, macam tu kan. Dan yang paling best sekali, sebelum jumpa bos, dia tak tunjuk bilik bos. Dia pergi bilik wahyu dulu. Bilik wahyu sebelah bilik bos. Dia akan tanya, bos okey tak? So yang jaga bos, kau nak minta apa-apa jangan masuk hari ni. Besok aku datang. Mood dia tengah tak baik tu. Okay. Kita datang lah, memang tak minta apa. Kan? Maknanya kalau dah gelak memang sama lah. Tak nak cakap apa. Kan? Memang tu dia dah tahu dah. Saya pengalaman saya jadi pengarah undang-undang. Kan? Saya jadi pengarah undang-undang kekuasaan. Lagi pening kepala. Jaga 80 orang pun kuasa. Nak kata bersih lah. Memang ada. Dan ada di antaranya kita terpaksa buat tindakan yang tak popular, memecat staff kita. Pecat staff tindakan tak popular tapi mudah kerja. Nak popular kita jaga dia, ambil hati dia, tapi kita susah kerja. Itu kita kena ingat. Kan? Tuhan pun beritahu, aku tidak kurniakan keamanan dan juga
apa, ketakutan dalam satu masa. Barang siapa yang takut padaku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Barang siapa yang aman dariku di dunia, maka aku akan aku takutkan dia di akhirat. Itu sebab dikatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Pernah tengok penjara tak? Pernah pergi tak penjara? Kena buat lawatan ke penjara sebenarnya. Betul? Saya cakap, saya masa pergi penjara kan, satu pengalaman, memang kena bawa. Sebab bila kita pergi, kita tengok tau pesalah-pesalah. Ya Allah, janganlah aku masuk kat sini, ya Allah. Saya cakap macam tu kan. PLKN ke, pergi kursus-kursus, motivasi bina diri, ini tu satu hal lah. Tapi, pergi penjara. Pergi penjara, handphone kita semua kena masuk dalam envelope. Kita tak boleh masuk handphone, ambil gambar tak boleh. Kemudian wallet kita semua pun masuk dalam tu. Memang tak ada apa. Saya bimbang kalau saya masuk dalam, saya tak boleh keluar lagi dah. Dan tak ada siapa orang, saya takut tak ada yang tahu saya dah kat dalam tu lah. Dan tak ada siapa nak selamatkan saya. Saya takut macam tu. Wah, nak ceramah ni. Saya pergi di Serbuan. Saya pergi satu penjara, penjara lama tau. Penjara tu ada blok lama. Ada bangunan-bangunan baru. Tapi ada satu bangunan lama yang masih digunakan. Lebar dia lebih kurang macam ni je. Dia punya lebar. Yang panjang mungkin dalam, dalam saya ingat 6 langkah macam tu. 5 orang duduk macam tu. Macam ni, duduk macam ni. Jamban tak ada. Dia siapkan satu baldi dengan satu botol air mineral. Bayangan buang air kat situ. Kita kat bilik air pun, oh, bau siapa buang air ni. Kita boleh cakap macam tu. Bayangan ni bilik air pun tak ada. Dan menyangkung dekat baldi tu. Dan basuh pakai botol air mineral yang besar. Dan pegawai penjara tu akan tukar 2 jam sekali baldi tu. Saya fikir jangan aku sampai kat sini. Yang best bila saya lalu tu, start! Sabarlah aku kan. Jom kenal, jom kenal. Itu maksud penjara. Yang pegawai polis tuan tahulah dia dah biasa macam-macam perangai. Dan orang ni tak takut pun. Dan nak beritahu kan, kita ni nak berjaya dalam apa juga yang kita buat. Sebenarnya satu perkara je. Kita tengok. Kita semua hidup ni dalam dunia ni. Satu benda, nak bahagia. Kita nak bahagia. Tapi bahagia tu kalau saya tanya semua orang, akan ada jawapan yang berbeza-beza tentang bahagia. Sebab kita gemar meletakkan bahagia tu pada benda yang kita tak ada lagi. Kan? Kau bahagialah kau sekarang. Senanglah tinggal dapat kerja penyewa awam jadi kerja kerajaan sekarang. Tengok kerja memanglah jawapan. Bahagialah kau, anak ramai, 15 orang anak. Tengok anak memanglah. Bini lawa macam ni tak bahagia lagi. Tengok bini memanglah. Tapi nak tengok apa lagi dia kan? Duit banyak, rumah besar, kereta besar. Bahagialah kau sekarang. Entahlah. Nampak susah, susah. Saya tak pernah tengok orang yang dah kahwin dia gembira betul, tak pernah. Pernah jumpa orang yang dah kahwin? Macam mana kahwin sekarang? Okey tak? Seronok sangat. Ya Allah, syukur sangat dapat kahwin. Tak ada jawab macam tu, tak ada. Tak ada, tanyalah. Macam mana rasa kehidupan dah kahwin ni? Bolehlah. Alhamdulillah. Dia punya alhamdulillah pun dah lah. Macam nak mati sangat. Kata betul. Sebab, sebab kan kalau betul lah bahagia 20-30 tahun kita masih lagi dengar dialog. Dah 20 tahun hidup bersama. 20 tahun, 30 tahun dia masih dengar lagi ayat, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Yang perempuan aku pelik tu orang lelaki. Entah apa dia nak, aku tak tahu. Ayat itu sama. Saya kata kita ni nak letakkan, sebab bahagia ni baru ada makna. Bahagia ni baru ada makna. Kan? Kenapa makna penting? Pernah tengok, kita ni ada kerja, ada orang dekat kampung-kampung, dekat bandar pun ada, yang jenis bangun pagi, dia gosok gigi, dia keluar, dia lepak kat kedai, dia makan, dia minum, lepas tu dia balik rumah, dia tidur. Kemudian petang dia pergi, dia tidur, lepas tu dia kata duit tak ada, lepas tu dia minta duit dengan kawan dia, lepas tu dia duduk kat kedai lagi, dia main dam, dia pergi haji 5-6 kali. Lepas tu dia balik, kan? Dia balik, kemudian dia tidur, besok dia bangun, hari-hari macam tu. Kita akan cakap, senang hidup dia kan? Dia tak payah fikir apa pun, itu je hidup dia. Tak, tapi hakikatnya hidup dia tak ada makna. Kita akan cakap tak ada makna. Dia buat benda yang sama hari-hari tanpa ada makna pun. Itu sebab Buya Hamka. Saya suka baca tau kata-kata Hamka. Kata-kata Hamka ni kalau kita baca kan, mendalam, tajam, menikam tau.
Ada satu kata-kata dia, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Betul lah dia cakap. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. So apa beza kita dengan babi hutan dan kera itu? Pergi kerja, pak, pajikat, keletak, kan, lepas tu masuk, tak terus kerja tau, pukul 8 tu, membincangkan episod drama malam tadi. Kau tengok tak drama tu, yang seadanya aku tu, nyampah betul, geram lah, cerita, tak ada kena-mengena dengan kerja, tak ada kena-mengena dengan kerja. Lepas tu pukul 9, weh, ni, kita nak minum kat mana ni? Jangan risau, dia ada halakah yang sama, grup yang sama, dan ketuanya adalah bergantung pada siapa yang bawa kereta. Kita nak minum kat mana ni? Ikut ajalah, dia akan bawa. Kemudian pukul 11, dia pukul 10 lebih sampai dekat lobby. Sejam pergi minum. Wah, setiap pejabat dah ada pantry masing-masing. Pukul 10 sampai kat lobby, jumpa 8 orang kampung. Kau kerja sini ke sekarang? Haa. Jomlah minum. Aku boleh lepas minum. Bang, ada lah kau. Tarik, minum lagi. Minum. Pukul 12 saya nak kena balik pula. Baru sampai pejabat, nak pergi balik pula jemput anak balik sekolah. Sebab kalau lambat sikit, jam. Tak sempat pukul 1 dah keluar. Kemudian pukul 2:30, patut pukul 2 dah masuk pejabat, pukul 2:30 pun sampai. Teruklah jam hari ni, orang tak tanya pun. Sebab aku tension, petang ni kita nak minum kat mana? Minum lagi petang tu. Minum, akhirnya sampai kat pejabat, dah pukul 4 baru nak buka file. Dan dia boleh cakap dengan kawan ni, weh, kau perasan tak? Apa dia? Sekarang kan kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Memang tak kerja macam tu. Bukan tak rasa, memang tak kerja. Itu masalahnya. Yang bos-bos mungkin tak perasan lah benda ni. Kan? Dia sebenarnya kan lagi besar pangkat, lagi besar tanggungjawab. Jadi jangan minta-minta naik pangkat. Anugerah Ahmad Cemilah bergaduh tiap-tiap tahun. Bukan senang tau nak buat keputusan siapa dapat APC ni. Anu Ahmad Cemilah lah. Bukan senang. Mesyuarat, cadang benda ni, cadang dia ni. Tak boleh, cadang dia ni. Okey, tak boleh. Dia ni makan ni, dia ni dah pernah dapat dah. Baru sangat dapat, bagi orang lain pula. Pincang macam-macam. Lepas tu, orang lelaki ni dia senang. Orang lelaki ni dia tak puas hati, dia cakap je. Macam mana dia boleh dapat? Kau cuba cakap macam mana kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama, tapi macam mana boleh dapat? Dia kata macam tu kan? Orang lelaki dia direct, mana aku tahu aku buat kerja, setakat ni bos suruh memang aku buat semua. Aku pun terpenting pun kerja siap. Aku tanya je, orang lelaki senang. Orang perempuan bahaya, orang perempuan. Depan puji ni. Tahniahlah. You memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tau. GGTPH geng-geng tak puas hati. Ha? Dia masukkan semua dalam grup tu, terlupa pula termasuk budak yang timah negerah pun ada dah tu. Orang nangis pula terbaca mesej. Allah. Lagi tinggi jawatan, lagi pun. Buat apa dapat APC kalau orang perhatikan kerja kita? Kau tengok. Dia pun dapat APC, aku tak pemalas kata. Macam mana dia boleh dapat? Lagi baik kita tak dapat APC, orang pun tak perhatikan kita, betul tak? Dah tentu-tentu pemalas kan. Jadi kita tak luka. Itu sebab saya kata tadi kan, manusia ni kan, nak berjaya, 5 perkara kena ada. Pertama, proses ni panjang. Tapi dalam panjang-panjang kita gemar cakap, tiba-tiba dah 20 tahun kerja. Tiba-tiba tu mahal betul. Tiba-tiba je anak kita, ya nak kahwin. Macam baru sekolah, baru habis sekolah, tiba-tiba dah nak kahwin. Kita rasa macam tu, rasa macam dia budak lagi. Tiba-tiba.
Ya, dulu masih sekolah rendah, ya. Habis wano, yes, tak payah fikir lagi dah. Habis sekolah rendah, tingkatan satu lah. Habis SPM, yes, tak payah fikir lagi. Masuk universiti pula, belajar lagi. Habis universiti, yes, kena kerja pula, cek kerja, cek kerja, cek kerja. Yes, dapat panggilan kerja kat Astana, yes, dapat kerja. Dapat kerja kat jabat kerajaan, yes, dapat kerja. Lepas tu bila masuk kerja, kenapa lah aku kerja? Macam ni rupanya kerja. Bila kerja pula, ada guru-guru pula tu. Ada yang baru masuk, cuba tengok, mulut panjang ni. Yang tak geng ni tu mula. Lepas tu bila dah kerja, bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin. Nampak? Kita tentu lah. Nak tadi dah dapat lupa. Bila dah kahwin, bila nak pregnant, bila nak pregnant, bila pregnant. Susahnya mengandung. Cepatlah baby ni keluar. Cepatlah baby ni. Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga pula. Ya Allah. Ya Allah. Yang suaminya tidur ada suaminya. Tunggu tidur. Lepas tu kan kita cakap kan tak sabar. Bila dah ada baby, tak sabar. Bila lah baby ni nak cakap? Bila baby tu nak cakap, kau diam boleh tak? Tak boleh tahan budak tu cakap. Ajar budak tu jalan. Tak, 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 tak. Bila budak tu berlari, duduk. Sudah tu duduk. Itulah kita. Nak sesuatu dah dapat kita lupa. Ha, itu dia hidup kita. Proses dia panjang. Yang kedua, nak berjaya, kena ada komitmen. Tak ada komitmen, tak boleh. Yang ketiga, kena ada fokus. Fokus dalam kerja. Itu sebab dalam bekerja ni ada empat jenis pekerja. Pertama namanya administrator. Pentadbir. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time, balik pun on time. Meja kemas. Drawer yang pertama ada apa, drawer kedua ada apa, drawer ketiga ada apa. Dah tahu dah. Atas meja dia kalau usik barang dia dah tahu. Siapa usik barang tu, dah tahu. Meja dia kemas. Dia tak suka simpan kerja banyak atas meja dia. Sangat pentadbir. Organized. Pukul 5, muka dia je kat majikan tu. Dan orang lain, betul. Kan? Tu kategori utama. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab satu. Gila babi lah. Kalau tak sempat. Memang kerja betul, perform. Beja betul-betul, file tinggi-tinggi ni semua dia buat. Dan bos sayang dia sebab dia ni kejar deadline. Dan dia biasa balik lambat, orang nak balik dia tak balik lagi. Banyak kerja nak buat. Bos sepah meja dulu. Belum tanya, eh mana file kau bagi kau, tu kat kaki tu. Tu dah siap tu, ambil, ambil. Dia dah tahu. Dia tahu walaupun betul-betul tu dia tahu. Tu kategori yang kedua, kerja je. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur. Usahawan. Meniaga yang kerja dalam jabatan ni. Ada je barang nak dijual dalam jabatan. Okey, tak beli tak apa, tak beli tak apa. Tengok dulu. Ada kat jabatan ada. Papal PM tepi. Okey, tu dah. Dan kategori yang keempat. Nama dia follower. Dia ikut orang. Dia tengok senarai nama. Siapa yang kena datang ceramah Samsul Debat kali ni. Tengok mana kena. Ha, ada. Hello. Kau pergi tak ceramah tu besok? Kalau pergi, pergi sesama tau. Kalau tak pergi, tak pergi sesama. Senang nak jawab dengan pos nanti. Macam khusus 3 hari 2 malam. Kalau khusus 3 hari 2 malam yang bermalam kat sana, hari ketiga, tak salah. Hari ketiga akan habis ku apa? 3 hari ya. Dan soalan dia, kau balik pejabat balik tak? Sesama jangan balik eh. Kita cakap lah tak sempat ke apa, kita balik rumah tau, balik rumah. Tu soalan biasa, sedangkan sempat balik pejabat. Baliklah pejabat. Tu sebabnya fokus dekat tempat kerja-kerja betul-betul. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin. Tak ada orang yang tak ikut disiplin boleh berjaya. Tak ada. Dan yang keempat dan yang kelimanya, konsistensi, istiqomah, keberterusan. Ada kelima-lima ni pun boleh berjaya. Percaya atau tidak, lima-lima ni untuk anak kita pun boleh apply kalau dia belajar. Fokus, komitmen, disiplin,
istiqamah. Tak boleh hanya rajin besok malas. Tak boleh. Tak boleh. Itu sebabnya kita kena buat betul-betul, buat yang terbaik. Dengan peluang yang ada, buat baik-baik. Sebab dunia ni sementara je. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Sementara, buat baik. Tiga nilai dunia. Pertama, suami isteri. Dunia. Sementara sifatnya. Sampai masa jion. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jion je sembik. Ringkas. Tuh. Betul dia cakap, saya bagi nama anak saya, nama Islam, Ustaz. Apa nama anak? Tony. Macam mana pula? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Tony tu dia ambil. Sabarlah aku. Dia pendek nama syaitan tu kan? Tony dia. Tak, dia dialah, dia cakap sebenarnya. Dia nama Tony, nama bukan Islam memang ada. Tapi dia peringkat daripada syaitanir rajim tu. Tony dia ambil. Pertama, suami isteri sementara. Kita boleh belagak. Eh, suami aku bagi aku sebulan tau. Kau ada? Ha, ada tak? Tak ada kan? Besok meninggal suami tu. Mana cakap apa? Suami aku dah tak ada. Tak tahu dia sedih sebab suami atau sebab 1,000 dah tak ada tu. Isteri aku paling pandai sekali masak dalam kucing ni. Aku tak tahu. Besok tu tercekik seduk mati. Nak cakap apa? Nak cakap apa? So, tak payah nak agak-agak apa. Kedua, duit sama masa akan habis. Rumah buat besar-besar, makin lama makin tak ada orang. Makin lama makin ramai. Tanyalah, seorang-seorang masuk universiti. Senanjung pula tu. Lepas tu seorang-seorang kahwin. Bergema rumah tu. Abang. Makan. Suami tanya, makan apa? Pekak lah. Betul. Teruk betul. Kereta besar-besar pun sampai masa Allah. Susah. Tengok saya. Ni kira naik Velfire, saya datang. Ni kira hebat datang Sarawak tu. Kat Semenanjung saya naik Azia je. Dia cakap mana Azia? Wallahi, naik Azia ceramah. Tak ada apa, okey je. Ada yang tak, Ustaz. Kenapa nak kata kecil, Ustaz? Sebab minyak aku bukan kau bayar. Saya naik Azia tu dengan sistem saya. Ceramah di hotel butik di Kuantan. Daripada Semar ke Kuantan, 3 jam perjalanan. Ikut jalan lama. Dia tak ikut airway, ikut jalan dalam. Sampai sana, kereta kotor. Saya kat dengan assistant saya, bila sampai kau pergi basuh kereta ni dulu, kau datang balik. Okey bos, dia dropkan saya, dia pun pergi. Penganjur tu sambut saya, steady Ustaz, datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku tu! Tapi saya okey. Saya okey, saya tak pernah kecil hati. Saya ni Azia, pergi ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi kan. Dekat perumahan polis dekat Sungai Besi kan. Ustaz, lepas tu Sungai Besi, Ustaz berhenti Ustaz. Tengah jam ni, kita escort Ustaz. Dua motor peronda polis. Satu kereta polis private. Escort Azia. Yang kena escort kecil tak pernah jadi tu. Ketepi-ketepi semua kereta tau. Belum jadi menteri lagi tau yang main-main. Tapi, orang keliling tu cakap, orang tak cakap, oh, dia escort Azia ke lah. Tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni. Dunia. Tak payah. Mak ayah kita dulu lagi susah. Jalan kaki bawa beg. Briefcase. Kerja pejabat. Macam ni bawa beg jalan kaki. Tak malu pun. Tunggu bas. Tak malu pun. Tiba-tiba naik motor malu. Abang. Turun kat sini. Nanti kawan-kawan pejabat nampak kita naik motor. Naik kereta mewah. Orang perempuan kena ingat. Naik kereta mewah. Kita buat loan bayar 9 tahun. Dengan naik motosikal buruk suami kita. Lagi berkat duduk belakang suami. Peluk dia lagi berkat. Tahu. Nak cerita penyawaan awam kadang-kadang berlawan-lawan sama sendiri. Hei, kereta baru lah. Cantik kereta. Berapa lama baru? Cakap. 2 minggu dah boring dah.
Bayar kali pertama lagi boring. Bila renew road tag lagi boring. Bergema. Ya, tu sebab saya cakap. Saya cakap syukur dengan apa yang kita ada. Malahan naik kereta kecil Azia dengan wife saya. Kadang naik belaga. Belaga. Belaga nampak. Kadang-kadang tak jadi keluar. Dah masuk dalam kereta tak jadi keluar. Macam ada barang tinggal. Macam tu. Itulah kelebihan dia yang kita tak tahu. Ada satu kereta. Ada satu kereta BMW kan. Tapi dia lalu kat satu rumah. Dekat rumah ni. Kat rumah ni. Rumah buruk je. Rumah papan ni. Buruk betul. Dia duduk kat tangga tu. Ayah duduk bawah sekali. Mak dia picit belakang ayah ni. Bawa minyak. Ayah. Picit. Yang anak sulung tu cari kutu dengan uban mak dia. Kemudian yang apa, yang kakak, yang adik daripada kakak ni pula digaru belakang kakak dia. Seronok. Lagi. Dia macam tu kan. Lalu kereta BMW 7 Series tu. Bapak ni yang bawah sekali dia. Dia nampak kata, besok ayah nak beli kereta ni. Wah ni memang tak mampu. Mak dia kata, yelah abang tu. Yelah abang tu mana. Ya, lepas tu lalu, ya ke ya bila ayah nak beli? Besok pagi-pagi sebelum subuh ayah beli. Ayah cakap. Ye, dapat kereta baru. Yang adik tu pula. Nanti ayah duduk mana? Ayah bawa kereta. Mak duduk sebelah. Habis Alung belakang. Angah belakang. Adik dalam bonet. Oh, gelap. Dia orang berbual. Dia orang gembira dengan tak. Mereka memang tahu mereka takkan mampu beli kereta tu. Sedangkan dalam kereta tu punya ada dialog lain. Suami bawa kereta. Isteri kat sebelah tengok. Bang. Bilalah kita dapat duduk kat tangga macam tu. Yang suami ni sibuk. Besok abang tempah lah tangga tu. Mesej tak sampai. Tapi nak beritahu apa? Saya nak tanya perempuan. Perempuan ni jawab. Orang lelaki ni jawab. Tak tanya. Bahagia letak kat mana? Tu aku malah tanya, bila tanya koma, tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai kat kepala. Saya tanya, bahagia letak kat mana? Pandai jawab, hati. Tapi kadang-kadang manusia jadi tak bahagia sebab daripada hati ni, rupa-rupanya dah pindah kat mata. Sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Itu sebenarnya. Yang kedua, bila cerita pasal harta, duit sampai masa kan habis. Kalau duit tu tak habis pun, kita habis dulu. Dan nilai duit ni tak sama. Nak kaya, jangan jadi penyewat awam. Pergi berniaga. Kalau pandai berniaga, kaya. Kalau tak, habis. Itu aja. So nak kerja betul-betul. Tuhan akan bagi rezeki dengan macam-macam bentuk untuk penyewat awam ni. Sebab penyewat awam ni, kalau kita ingat lah, mak ayah kita dulu-dulu cakap, kalau kau nak jadi orang, kau belajar lah. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang apa? Rupanya maksud orang tu yang Nabi ajar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia-manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Kerja jadi penjawat awam. Kebanyakannya nak bagi manfaat pada orang lain. Itu ya. Bukan sebab nak kaya. Tu yang bila orang kerja kerajaan dan dia niat nak kaya, tu yang banyak benda-benda tak elok jadi. Kan? Bak kata pepatah Cina tu, belum gemuk dah bengkak. Belum gemuk dah bengkak. Dia nak gemuk adalah proses dia. Ini dia nak bengkak dulu. So dia lukakan diri dia lah. Makna belum masanya lagi. Kan kalau ada rezekinya, adalah. Kadang-kadang orang ni kaya macam-macam sebab. Contohlah tiba-tiba. Tiba-tiba ada seorang datang kat depan ni. Kan. Ada seorang datang kat depan ni, dia beri kat depan. Okay, assalamualaikum semua. Saya segembira sangat. Ini contoh kan? Bukan betul-betul ni contoh. Assalamualaikum semua. Hari ini saya segembira sangat bila tengok Samsul tempat ada datang hari ni. Dan ada satu datuk tu lah. Dia beri kat depan. Datuk. Datuk Musafah kalau lebih macam tu. Dia kata, hari ini segembira sangat. Contoh tau. Jangan tutup dia. Contoh. Jadi kepada semua yang dah tulis nama, jangan lupa kat luar ni tolong tulis nombor akaun masing-masing. Ini contoh tau. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan masing-masing, insyaAllah sebelum tengah malam ni saya akan bank inkan setiap seorang RM500,000. Contoh, bukan RM500, RM500,000. Apa yang berlaku besok? Besok ramai yang tulis surat berhenti pun ada. Berhenti kerja, ada orang nak pergi bercuti lah, ada orang nak pergi inilah, kan?
Sekali pakej pencutian paling murah dekat mana luar negara yang ada offer baru ni? Mana? Wuhan. Kan? Jadi ada yang nak berhenti, ada yang nak pergi melancong, ada yang nak beli kereta baru sebab pada kita 500 ribu tu besar. Tapi kat luar sana ramai juga orang dalam account bank dah ada 50 juta lebih masih tengah garu kepala mana nak cari duit. Sebab apa? Sebab terlupa dengan apa yang dia ada. Sibuk tengok bini orang lawa, terlupa dengan isteri sendiri. Sebab perbandingan tak adil. Memang tengok bini orang yang datang ceramah Samsul Debat, memang nampak lawa. Dibandingkan dengan isterinya yang tengah lipat kain, mana sama? Saya tak pernah tengok perempuan pakai lain lawa. Pergi mana ya? Lipat kain. Yang bohong. Jangan menipu lah. Orang perempuan yang balik sampai rumah yang kerja-kerjaan yang bertudung lama ni, dah lama tekun, cepat nak masuk rumah ni. Sampai rumah dia kembang macam tu. Wah, lega. Dia mula pakai baju binatang. Dia mula cari habitat. Jalan tamu, kejap dapur, kejap bilik air. Tu yang suami nak balik tu, dia macam berapa ekor kelawar lah macam tu lah, macam tu lah. Orang lelaki tu dia fikir macam tu lah, kan? Sebab orang perempuan jangan, don't take things for granted, you know. Jaga suami kita ni. Dalam menurut kajian antara isteri dan suami, suami mati dulu. You all hati-hati, yang belah kanan ni semua mudah mati. Jangan tinggi-tinggi suara dengan suami. Abang! Dah keras mati. Jangan main-main. Cakap elok-elok. Abang pun mati. Pun mati juga sebab tak biasa. Mesra-mesra. Dunia sementara, harta sementara. Handphone. Kita beli handphone baru. Beli handphone baru kat kedai. Sampai kat rumah, tengok dalam TV dah ada handphone lagi baru keluar. Sementara je. Handphone kamera 3. Asyad, saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak pernah taja ceramah kita. Cukup saya katakan handphone kamera 3. Dunia, kereta, duit, segala dunia sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa hashtag. Dan yang ketiga, pangkat, kuasa, kedudukan sementara. Pangkat, kuasa, kedudukan sementara. Buktinya tengok di Semenanjung. Dah banyak tengok, saya tak cakap apa-apa. Ha. Betul tak kan? Ha. Tuhan tunjukkan. Aku pegawai yang paling besar kat pejabat tanah tu, contoh. Akulah pangkat paling besar kat pejabat tanah. Kita berlagak kan? Tiba-tiba dekat masjid tepi tiang pencen. Allah. Dah tua nak cakap apa. Tapi kalau dia masa bekerja dulu tak berlagak baik dengan orang, sampai pencen orang cari dia. Tuan Haji kena join kami dalam persatuan ni. Tuan Haji kami perlukan. Macam tu. So hidup kita ni nak baik-baik aja. Mbak lah, nak baik-baik aja. Itu sebab nak jadi penyewat awam ni. Penyewat awam ni tu saya kata, kita kena happy. Letakkan makna di depan kita. Lagi tinggi pangkat, lagi besar tanggungjawab. Grade 19 balik pukul 5. Grade 22 balik pukul 6. Grade 41 pukul 8 malam balik. 44 pukul 9. 48 dalam pukul 10 malam je tu. Jusa ni antara 11-12 atau tidur situ tu lah. Senang. Macam tu lah contoh. Nak bagi tahu tanggungjawab. Tapi mereka tak dapat nak tidur situ sebab banyak benda nak buat. Contoh. Betul tak? Bukan senang tu. Saya ni kan kadang-kadang dulu masa saya kerja, saya bagi, saya ajar budak-budak saya macam mana buat kem mahkamah. Sebab dulu saya sendiri buat. Dekat tempat saya tu dia tak nak banyak kem. Undang-undang ada tapi tak nak buat kem mahkamah. Bawa kem mahkamah. Kau kuasa kan, kau tidak mengundang tu orang tak hormat. Bawa dakwa kat mahkamah. Saya pun ajar macam ni. Sebutan kes, senang je buat sebutan. Bicara besok saya pergi, saya kata.
Hanya dia untuk sebutan kes orang tu kebanyakan yang aku salah ya. Aku salah. Okey, hakim pun bagi jatuhkan hukuman denda ke apa ke ataupun perintah tu mesti ke dia bagi. Salah pula benda ni, nak bila bagi kepercayaan. Ayah kan. Macam bawa kes bunuh. Daripada pagi sampai petang tak boleh balik pejabat. Mahal sebutan kes ya. Apa salah? Ha, sebab tu dia amanah dia. Tuhan tanya tiga benda je dalam hidup kita ni. Pertama nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Tu empat nikmat Allah Ta'ala katanya. Kedua, Allah Ta'ala katanya tentang amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Termasuklah jawatan sebagai CEO rumah tangga pun kena tanya. Ha, kau jadi suami, kau jaga tak isteri kau? Kau bagi tak nafkah orang lelaki? Wajib beri nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ingat, inilah poin yang orang perempuan akan bawa balik pada hari ini. Abang dengar tak tadi ceramah tadi pasal nafkah tu? Kalau isteri kerja macam mana? Ha, suami pun jawab, abang time tu yang tertidur tadi tu tak perasan. Tak perasan sangat kan itu kan. Tu kena bagi nafkah walaupun sikit kena bagi. Memang tak pun Tuhan akan tanya. Dan yang ketiga Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Sebab dalam kita duduk dekat dalam sebagai penyewat awam, banyak perkara kena jujur, jangan tipu. Tak tahu cakap tak tahu. Tak boleh cakap tak boleh. Ataupun tanya bos, macam mana ni tuan? Sekarang ni keadaannya tak boleh. Macam mana kita ni nak buat ni? Berkeliling kata yang ni tak boleh, ni tak boleh, ni macam mana? Kena cakap lah. Dan ini kadang dia ego, dia rasa dia betul semua. Dia ingat dia bos baru sampai dari Putrajaya. Bukan Petrajaya, Putrajaya. Dia rasa dia kelulusan dia tinggi. Sampai kat pejabat, dia tak biasa dengan printer tu. Print-print sengit. Print-print sengit keluar. Aduh, ni yang PA ni nak tegur ke tidak? Nak tegur ke tidak? Sudahnya tuan. Apa dia? Mak garam lah. Tuan, apa dia? Tuan print sengit ni tuan. Memang saja saya sengit kan. Mulai hari ni saya nak semua staff print sengit macam ni. Wah kacau, tak mana nak buat dah. Menyesal pula tegur. Dah kita pula nak ikut sengit macam ni. Jujur je lah, tak tahu kata. Tak tahu kan. Kita kena ingat dalam hal ini jujur tu penting. Ikut prosedur. Saya dulu jadi pengarah undang-undang, terdedah kepada peniaga-peniaga dan juga pengusaha-pengusaha projek-projek yang datang jumpa dan terdedah kepada suapan. Memang ada. So apa saya buat? Siapa yang layan dia dekat kaunter pertanyaan tadi, bawa dia masuk jumpa saya dan tunggu dekat pintu tu, dekat dalam pejabat. Duduk kat pintu tu, dengar urusan dia dengan saya. Supaya dia saksi seorang nampak apa dia cakap dengan saya. Kalau dia hulur duit ke apa ke nampak. Macam tu sekali lah kena buat. Bak kata Lord Denning dalam bahasa Jawa, dia kata justice is not only be done but must be seen to be done. Oh, main kena Samsung bat tak boleh cakap putih. You can take Samsung out from Negeri Sembilan but you cannot take Negeri Sembilan out from Samsung. That's the why. Yalah, saya sebenarnya waktu saya bekerja, saya ambil cuti tanpa gaji sebelum saya berhenti jadi penceramah. Saya ambil cuti tanpa gaji setahun lebih. Dan tak seorang pun tahu saya kerja kerajaan jadi pegawai, menjadi pengarah undang. Saya tak nak orang tahu sebab saya tak nak orang call pejabat. Nak panggil ceramah boleh, saya tak nak. Jadi ramai lah saya cuti tanpa gaji. Sebab nak jaga sangat. Jadi sudahnya saya masuk kerja balik. Saya pencen duit 48. Tak tinggi pun. Dan masa tu saya kena pilih, nak ceramah ke nak kerja. Dah macam Batman, siang kerja, malam tukar baju ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok tu masuk pejabat balik. Lepas tu bila masuk pejabat pula, bila dekat dalam bilik mesyuarat kan, yang mula lah, yang dekat meja bulat kan, meja-meja depan tu, itu bukan Samsung depan kah? Sudahnya saya pun berhentilah. Berhentilah, saya buat full time. Saya dah dapat kad pesaran. Tujuh kat hotel Domani dapat 10%.
saya kalau pergi Sarawak ni memang hotel favorite saya Don Honey lah. Relax. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kita program pertama ni boleh bayar 700, ya? Program ni boleh bayar 1200, program ni 1500, program ni 500, kemudian dekat Sarawak ni boleh bayar 800. Ustaz okey ke?" "Okey lah tu." "Lepas tu Ustaz, kita bagi hotel Don Honey." "Okey." "Tapi Ustaz, hotel Don Honey tu tak ada swimming pool. Masa bila pun nak mandi?" "Kau suruh aku ceramah je kot." Rupa-rupanya ada perangai penceramah kat Semenanjung. Bila datang minta satu ceramah sampai 7,000 sampai 10,000, hotel mesti nak pullman. Saya kata teruk. Jangan cakap tuan-tuan sebagai penyawat awam, penceramah pun kena ada etika dan nilai. Saya sampaikan orang bawa cerita Samsul debat, tak ada 20,000 dia tak datang. Jangan bohong. Memanglah kalau orang bagi saya tak tolak. Dah orang bagi RM50 pun saya datang, tapi itulah sekali. Orang tak datang dah lepas tu. Kenapa kegila ni RM50? Jauh. Saya pernah ceramah, nak cerita kan. Saya pernah ceramah di Johor. Bayaran paling banyak saya terima, dia bagi saya satu yang belum besar. Ih, berat lah. Alhamdulillah tuan, rezeki cash. Saya pun pergi dekat, saya cakap dengan assistant saya, berhenti dekat bank Islam tu, saya nak bank in. Sebab saya tak biasa pegang duit banyak, sebab orang perempuan beli baru. Dia macam bau beleram tu. Dia salam cium tangan, dapat duit dia tadi, tahu dia. Jadi saya sampai dekat bank, saya pun buka envelope tu, saya tengok dalam tu ada 3 ikat duit. Saya tak pasal ni, saya pun buka getah yang pertama, saya pun masuk. Lepas tu tengok, terperanjat saya, 10,000, ada lagi 2 ikat lagi. Saya masuk semua sekali, total 30,000. 1 jam setengah, penceramah paling mahal di Malaysia. Dan masuk dalam kereta, tiba-tiba telefon bunyi. "Hello, assalamualaikum tuan, minta maaf sangat tuan, salah sampul." Saya bersyukur walaupun 5 minit saja saya syukur. Rupanya bahagian keuangan, ada bahagian keuangan tak sini? Ada tak? Oh, keuangan. Ada tak yang kerja bahagian keuangan? Ada tak? Mulalah tak mengaku tu. Bahagian keuangan tu, dia pas macam ni tau. Dia bagi, dia macam ni. Dia kata, "Kak Ana, aku ambil ni, duit penceramah semuanya dalam ni." Ayat dia, duit penceramah semuanya dalam ni. Bukannya semuanya duit penceramah. Faham tak? Rupanya duit catering tak bayar lagi, sewa dewan tak bayar lagi. Aku ni dah perasan dah 30,000. Tuhan ajar saya, bagi saya satu pengajaran. Saya ceramah dekat Benta. Benta ni dekat Kuala Lipis. Semangat Kuala Lipis ni pengalaman 3 jam lebih ke 4 jam lah. Dia kata, "Ustaz, kita nak buat program ceramah motivasi UPSR untuk 10 sekolah combine." Saya kata, "Okey." Saya kata, "Tapi Ustaz, bajet kami 300 je." Macam tu lah respon saya. Dia masih dekat telefon tu, dia tak nampak kan. Macam tak tahu, macam tiba jantung. Macam tu lah kan. Saya 10 sekolah. Tak, saya sebagai manusia, saya mengaku punya lemah ni iman saya. Sebab tu. Jadi, saya pun tak nak menghampakan dia. Sebab saya percaya satu benda. Tak apalah, jadi nak bagi banyak tu, saya takkan push. Takkanlah bagi banyak tu, orang lain kau boleh bayar lebih. Saya bukan macam tu. Saya kata macam ni lah, cuba tanya kalau ada program-program lain yang boleh buat dekat situ. Jadi tak adalah, saya datang satu tempat aja. So dapatlah satu surau lagi bayar 300, ada satu masjid tu bayar 400. Okey lah. Sebab kat sana kebetulan Lipih ni ikan patin sedap. Saya pergi. Rupa-rupanya sampai dekat sekolah tu yang combine 10 sekolah untuk calon UPSR. Satu sekolah tu calon UPSR dia 2 orang, 3 orang. Memang tak ramai budak ni, budak kampung tu dah tak ada. Patutlah. Dan 300 tu tadi cikgu-cikgu kumpul seorang sikit nak bayar saya. Tu saya fikir, kalau saya tolak tadi, bayangan hampanya ni. Jadi saya ceramah juga, rezeki Tuhan bagi, jangan risau. Tu aja.
Tuan-tuan sibuk, ekonomi teruklah sekarang, duit sekarang teruklah, apa nak buat? Jangan risau. Tuhan dah bagi dah jalan untuk kita. Agama-agama lain pun ajar, siapa yang bukan Islam, agama lain ajar, banyakkan tolong orang, Tuhan tolong kita. Orang Islam, bangun pagi, Nabi kata, barang siapa nak dimurahkan rezeki ni, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Buatlah. Bukan subuh gajah lagi lah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Tak peranyat imam tu siapa pula yang kunut tu tengah hari. Buat. Lagi satu perempuan bagi kat suami, bang ambil ni bang, abang masukkan dekat dalam masjid tu, nanti abang masukkan subuh, nanti masukkan duit tu dulu bawa abang masuk masjid semayang. Perbuatan pertama, masuk duit dalam tabung masjid atau surau sebelum subuh. Malaikat akan doa, ya Allah, hambamu ini memulakan hari dia dengan sedekah, ya Allah, pada waktu subuh hari ini kau perluaskanlah seluas-luasnya rezeki untuk dia, ya Allah. Itu dia. Buat dengan tak buat. So, jujur dalam hidup kita. Kedua, amanah jaga. Walau apa pun kita buat, masuk pejabat, okay, bawa anak, tak ada orang jaga anak, duduk student diam, ambil kertas orang selai, amanah dah tak ada, sebab kertas tu pejabat dia. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, ni kan pula benda besar. Ambil pen, ambil pen. Dakwat yang kita gunakan tu tak halal bagi anak-anak kita guna untuk tujuan yang selain pada urusan pejabat. Siap minta, siapa ada pensel lebih kat pejabat ni nak bagi anak-anak periksa lagi, tak malu. Guna mesin photostat untuk photostat manik mesyuarat satuan penduduk. Amanah jaga. Yang ketiga, ukhuwah jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan belagak dalam pejabat ada satu masalah. Ah, kalau tak jawatan kewangan, korang tak dapat gaji tau. Oh, dia kata. Eh, kalau kami tak cari duit, kewangan ada duit tak? Kalau tak pentadbiran yang selaraskan, you all tak dapat gaji. Tak habis-habis bergaduh semua sendiri. Kita ni macam satu badan tau. Satu badan sakit, semua rasa. Itu saja. Jangan nak lagak-lagak semuanya main peranan masing-masing. Dalam pepatah Jawa sebut apa? Reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Itu dia. Kan? Yang mesin pancikat tu, cuba tengok. Oh, itu. Pancikat tu sebenarnya kadang pada saya tak payahlah pancikat-pancikat ni. Tertekan staff. Terutamanya yang perempuan. Terus yang perempuan tertekan tau. Sian dia. Pagi-pagi kan dia ada gaudah nak lagi malam lambat bergaduh dengan anak kat rumah pagi-pagi kan. Bodoh tu traffic light ni, tak ni lah aku nak merah, marah. Orang perempuan stres tau. Tak cahaya petang aku 5, cuba tengok. Pukul 5 petang, tengok muka perempuan dekat dalam kereta kat traffic light. Dagu atas tereng. Oh, lelaki bawa kereta je. Oh, tereng. Perempuan ni, oh, cepatlah. Sebab orang perempuan, dia memang penting balik rumah cepat. Sebab dalam hati dia, anak dia. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Mantap betul. Perempuan tu besar tu, dia kena balik cepat. Orang lelaki tak, ya? Hubungan satu dengan lain jaga. Seterusnya, hikmah, percaya. Buat baik, Tuhan balas baik. Jangan lupa hashtag ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, Tuhan balas yang baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, Tuhan balas yang baik-baik. Jangan risau. Tuhan balas tak semestinya dengan duit, malah dengan benda lain. Dapat suami romantik, tak terbayar dengan duit. Betul. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pula warna. Anak, oh lala. Meriah abang rumah macam tu. Okay lah. Ini balik kayu. Dia ada tiga jenis komunikasi dalam rumah tau. Satu, tegur saja. Tegur jangka pejabat. Assalamualaikum, salam, makan, dapur. Teruk betul. Makan. Itu kat pejabat boleh lah. Yang kedua, tegur dengan fakta. Assalamualaikum, salam, bu balik bang. Takkan bu nak pergi, fakta.
Dah makan belum? Belum. Fakta. Awak nak masak lah? Masak. Lauk apa? Ikan bilis telur dadar. Fakta. Kat mana nak makan? Kat dapur lah. Takkan kat bilik air? Fakta. Nampak? Fakta. Kalau boleh tu nak tegur dengan fakta dan perasaan. Kita kat pejabat boleh dengan perasaan. Assalamualaikum puan. Tak tolong sikit boleh tak? Tolong apa tu? Ya fine. Nak minta tolong lah sebab yang ni. Nak kena letak kat bos. Sebab bos minta siapkan. Sebab hari ni buat nak pergi khusus ni. So detail ni kita kena bayar. Kena settlekan sepai. Oh okey okey. Okay. Anak sebelum kau apa tu? Kita boleh dengan perasaan cakap. Dengan isteri tak boleh ke? Balik. Kita tengok drama seadanya aku Kamalia. Setelah aku miliki. Tak panjang. Saya tak tengok, saya tahu tajuk ni. Macam mana tengok ramai Melayu ni? Sekali tu saya masa ciamah dekat apa lah. So, tiba maghrib tu sementara semua-semua start ciamah dekat rumah tu, dia nak makan malam dengan saya. Saya dah jamak maghrib dengan Isyak, saya buka lah TV tu keluar cerita, Utusan Cinta Buat Adam. Kasihan, bini dia kena rasuk. Kasihan. Lepas tu dia menjerit. Bersambung, tahu aku malah tengok tu, bersambung. Masa bila lah aku nak tengok lagi cerita ni kata. Biar perasaan. Bila suami balik tu, perempuan tangan dia apa? Abang. Tapi bagi warning, jangan terus buat. Kalau terus buat, abang, suami akan reverse tengok nombor rumah duit semua. Aku rasa betul dah rumah aku ni. Siapa pula yang teruk sangat pakai ni? Abang. Iya. Tu dengan perasaan. Abang. Saya tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Tengok perasaan. Suami pun balas. Tadi memang lapar. Tapi bila tengok sayang langsung hilang lapar. Abang. Abang macam tak tahu. Saya tak masak. Hah? Kau tak masak? Kau tak masak? Masak. Saja je gurau. Oh, masak. Ingat tak masak tadi? Masak apa ya? Ingat tak masak? Masak. Nampak perasaan. Nampak perasaan. Tapi itulah dia masalah dia. Lebih 80% suami gagal mengucapkan terima kasih kepada isterinya selepas isterinya masak. Betul tak perempuan? Cuba jaga maruah suami itu sikit. Saya cuba je tadi tu. Cepat betul-betul. Cuma kadang-kadang ada juga. Adalah time-time yang tak cover-cover lah sikit. Tak cover langsung. Dia jaga hikmah dia Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi suami romantik, Tuhan bagi suami naik pangkat, Tuhan bagi isteri kita naik pangkat, Tuhan bagi anak kita pandai nombor satu tiap-tiap tahun, Tuhan bagi anak kita, ya Allah, tiba-tiba anak kita dah combo, menitis air mata suami ibu tengok anak, bang anak kita dah combo bang, wahal combo tadika tu. Belum komponus ni lagi tu. Nah, sebab saya tengok ramai ibu muda ni. Ha. Tak macam mana dia tak sedih tengok anak tu kombo tadi kan. Dia boleh buat persembahan ikut disiplin dia cikgu dia ajar kat rumah tak nak dengar cakap. Kan. Kombo tadi kan merau menyampah betul aku. Allahu Akbar. Rezeki Tuhan bagi. Betul tak? Kemudian seterusnya, apa dia? Seterusnya adalah accountability, kebertanggungjawaban. Bekerja, apa maksud accountability, kebertanggungjawaban? Kita ni gemar guna bahasa istilah susah tapi tak faham. Credibility, apa maksud credibility? Koma sekali lagi. Dah lah tak jalan. Credibility berasal pada perkataan Greek, I credos, yang bermaksud I believe. Maksudnya credibility, kebolehpercayaan. So sekarang accountability, kebertanggungjawaban. Apa kita buat? Kita jangan salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Apa dia? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan. Kerbau tak makan kenapa? Perut dia sakit, apa pasal? Okay, dia makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah, apa pasal kayu api basah? Hujan turun kenapa? Kak tak panggil kenapa? Yang bahagia Dato' Haji Mustafa.
mereka ingat lagi lagu tu. Saya saja cuba berkelip-kelip mata, lepas tu ketuk-ketuk sakit-sakit. Tapi nak cerita accountability dalam lagu tu, ular yang bertanggungjawab. Dia satu-satunya binatang yang tak salahkan orang. Dah memang makanan aku. So what? Yang lain semua menyalahkan orang. Itu maksud lagu tu. Kita nyanyi lagu tu tak ambil pengajaran. Apa halak bangau ikan tak timbul, kau salahkan tu sebab kau kurus. Yang semak tu panjang sangat, yang ikan tu sebab-sebab keluarlah. Yang kebau pun sakit, ambil tiger balm, sapu, settle. Walaupun ni pelik nampak tepi sawah tu, tanya apa hal pula kebau tu, menyapu tiger balm pula dia. Dan itulah kita. Sebenarnya banyak yang orang tua-tua dulu ajar dengan lagu, dengan permainan damula. Macam tengok damula. Kenapa kita diajar main damula? Ada orang baling-baling tu naik tangga. Tu naik tangga. Tu naik tangga. Yang seorang tu kejap-kejap pula. Naik-naik-naik ular. Ya Allah, ular. Nampak tak? Yang seorang tu pula, ular tidak, tangga pun tidak. Melangkau aja. Masalah dia dekat 98. 98, 9, 100 sungguh balik. Sampai 9, 100 sungguh balik. Rupa-rupanya dia kena mengena dengan jawatan kerajaan ni. Ada orang jajab naik tangga, jajab naik pangkat, jajab naik pangkat. Rezeki dia. Yang ular tadi, tukar-tukar department, grade tak naik. Rupa-rupanya sangka baik, Tuhan bagi kita kerja banyak tempat. Dah pencen, besok tak boleh tipu. Semua kerja kita dah tahu. Yang 98 tadi, tak pencen-pencen, bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya apa? Maknanya khidmat dia masih diperlukan. Itu poin dia, faham? Kemas sangka buruk. Tuhan bagi kita. Ya, apa bening-bening kepala? Semua dah diajar. Nampak? Seterusnya, respon. Bila ada pekeliling keluar, pam, melekat kat dinding. Mulai 28 hari bulan, semua kaki tangan astana, kaki tangan awam, tidak dibenarkan lagi di Sarawak ni, tidak dibenarkan begini-begini. Apa respon? Positif. Okey, kita kena buat ni. Anda tu, kau orang yang muda-muda ni buatlah, kak dah nak pencen. Nyampah tu dengan dialog tu lah. Macam dah nak mati sangat lah. Ha, cara kita fikir. Itu sebabnya saya selalu bagi talk dan satu Malaysia, satu Sarawak. Di Sarawak belum lagi buat. Mungkin Astana boleh arrangekan buat satu di Sarawak. Tajuk dia rejuvenasi minda. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan diri kita, kalau tidak kita menyusahkan orang. Bagus tajuk ni. Maknanya kena panggil lagi. Itu point dia. Tak, sebab saya kata apa tau? Sebab rejuvenasi ni lebih hebat daripada inovasi. Kalau inovasi, pekerja yang dah old-timer ni, berhentilah. Sebab dia nak ciptaan baru, nak benda baru je. Tak. Meremajakan itu lebih hebat. Contoh, dia pun ada benda yang lama. Benda yang sama, tapi diberi nafas baru. Contoh, rejuvenasi. Handphone. Dulu handphone, sekarang pun handphone. Tapi diberikan kesesuaian dengan nilai-nilai tambah yang lain. Dulu nasi lemak kalau nak makan bila? Pagi, seolah-olah berdosa kalau makan waktu lain. Tiba-tiba sekarang malam orang buat nasi lemak berlauk. Rejuvenate ourselves. Dulu berniaga malam-malam, kalau nak beli nasi lemak ni dekat restoran-restoran Cina yang besar-besar tu, orang Melayu tu buka lah stall kat depan tu, betul tak? Sekarang dia buka restoran nasi lemak power. Sekarang orang berniaga burger tak ada lagi dah, dah buat delivery dah. Rejuvenasi. Itu yang penting. Kereta, siapa boleh fikir tekan switch boleh start engine? Malah dia tak boleh letak kiri, batuk, start. Start engine. Bersin, break mesin. Hancur, break kata. Mamak tak boleh. Merah-merah muka nahan bersin. Ya, teknologi. Dulu kalau kita nak masak,
Masa air, tengok rejuvenasi. Masa air macam mana? Ha, tapi itu inovasi lah, itu inovasi. Sebab kita cipta benda baru, inovasi. Masa air dulu kan, kau tukar kayu api, terhitam muka. Lepas tu pakai cek teknologi, ceret menjerit. Air masak, air masak. Sekarang, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Malahan dekat hotel-hotel besar sekarang, tekan ya, terus jadi kopi O. Tekan terus jadi Nescafe. With milk or without milk, sir? Ingat dia pancung, dia tekan ya? Okay, tekan aja. Betul? Washing machine, tengok. Sama washing machine tapi diberi nafas baru. Dulu ingat tak? Basuh, perah sendiri. Kemudian semi auto. Basuh, kering, pindah sebelah sini. Lepas 6 bulan dia tak boleh gerak sendiri, kena pakai lutut. Dum ta 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 ta. Sekarang dah siap kering. Akan datang siap lipat. Eh, kita gelap tapi itulah yang berlaku. Teknologi makin lama makin pantas. Eh, tak payah fax-fax lagi dah. WhatsApp terus. Ya, yeah? WhatsApp. Itu saya camah untuk cikgu-cikgu baru-baru ni. Cikgu tension buat grup WhatsApp. Tapi mak bapaknya tak tahulah hidup lagi ke tidak. Mak bapak tak respon dalam grup WhatsApp tu. Yang seorang tu pula manjang. Itu dia respon dia. Yang seorang sampai hujung pun dia betul. Teknologi, teknologi sekarang macam mana? Saya teringat waktu zaman, ingat tak Datuk Seri Esami Velu dulu, ingat tak? Eh, dia lah Menteri Kejeraya yang paling kita ingatkan. Bayangkan waktu kes postman surat-surat dulu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos hari ni, pos semalam sampai. Men-men. Nak berhenti postman tu gila untuk macam mana nak buat. Hari ni pos, aku dah pos dah tadi, kau dah sampai dah semalam. Betul lah. Dia confident ni tak tahan tu. Rupa-rupanya maksud dia hari ini pos satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Dulu kita memang tunggu statement dia. Dalam itu memang tunggu. Ingat tak kes mahkamah dulu, mahkamah dekat Jalan Duta KL yang siling untur. Wartawan tanya, Datuk Seri macam mana, apa pandangan Datuk Seri ni mahkamah ni siling dia untur? Memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Dia tak iya pula. Jarang tau nak jumpa menteri berani jawab macam tu. Cari pasal. Tak adalah, tapi itulah, tu cerita je. Tapi maknanya kita cerita hari ni kan, dari segi orang kata kita ni hubungan kita, accountability kita, kebertanggungjawaban kita terhadap kerja kita, respon kita yang positif, jangan negatif. Semua benda yang disuruh tu ada sebab. Contoh rangsangan ekonomi semalam, Perdana Menteri announce, okay, kita sambut baik. Kita tak sabar ni nak tengok apa benda lagi yang akan sampai kat pejabat kita untuk kita support projek tu. Mungkin itu boleh menyebabkan kita bantu lagi rakyat kita jadi lagi baik. Positif. Ni bulan apa? Tak adalah tu. Kita gemar macam tu. Negatif tak boleh dalam kepala otak kita. Eh, dengarnya siapa tu naik pangkat. Tak apa dia jilat ke bos tu. Eh, dengar dia beli kereta baru. Dia curi duit tu. Si apa tu lah, haji apa tu lah. Haji mana? Haji tu lah. Kenapa? Anak dia dapat 10A. Alah, macam anak dia seorang pandai. Kenapa itu ni? Yang haji yang seorang tu, yang umur 85 tahun tu, ha, kenapa? Dia kahwin. Oh, ya tu dia. Dia kahwin. Yang seorang, biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Umur dia 85, bini dia 25. Cuba positif. Dapat, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak, malam pertama mati tu. La ilaha. Jangan. Tak baik tau. Ada seorang orang kampung saya tu. Orang kampung saya 70 tahun. Tanya budak, isteri dia memang 23 tahun. Tanya perempuan, apa yang kau suka sangat dengan abang Haji tu? Cik cakap,
kamu susah nak cakap. Sebiji camilan filza tau. Kamu ni romantik, romantik. Ambil berat. Dia memahami. Setiap kali saya marah, tak pernah balas balik. Ini dia pokak, tak tenang-tenang macam mana. Tapi bukan orang sini, sana tahu. Yang dalam ni semua okey-okey ni, risau. Itulah kan, jadi mana kata positif. Dan begitu juga kalau kita tengok, istiqamah keberterusan itu penting. Tak boleh berjaya. Hari ni kita kena cepat, zaman semakin pantas. Kita jika kita lambat, kita akan ketinggalan. Macam mana anak kita hari ni? Anak-anak, ya Allah, terdedah dengan benda-benda macam-macam. Kita kena tahu. Macam-macam kes hari ni. Dulu, budak-budak hormat dengan guru. Hari ni, guru kena sama dengan budak-budak. Ada seorang budak isap rokok dekat KL. Ada seorang budak isap rokok dekat pintu masuk sekolah. So, pengetua dia lalu turun cermin, tengok dia. Budak tengok, apa tak tengok? Naik cermin tu. Tu takut dengan budak tu juga bu. Budak hari ni tak tahu macam-macam. Hari ni zaman makin confuse. Hari confuse. Ibu menjadi hamba kepada anak-anak. Hari ni pelik. Lelaki pakai telekung. Confuse. Dia kan nak cakap apa tu. Ini kepala. So kita kena cepat pada anak-anak dulu. Dulu ingat je zaman-zaman dulu kan. Zaman dulu. Zaman dulu kita tengok apa. Kita tengok berita kan. Saya ingat je arwah ayah dia. Diam-diam orang nak dengar berita ni. Diam-diam. Sebab dulu TV tak ada remote. Kita jadi remote. Anak-anak kena tekan. TV satu. Tekan satu. Dua-dua. Satu balik. Sebab dua tu je channel yang ada pun. Kalau yang terang sikit tiga-tiga benar. Yang paling best waktu dia tengok badminton Fukok Kiong lawan Ardi Wiranata. Kita kena pusing dengan aerial kat luar. Dia jerit ke dalam. Kanan lagi. Dah pegang. Dia kat dalam sedap tengok ni. Dulu dia jawab berita. Tak sabar. Kapal terbang terhempas. Tak sabar nak tengok berita malam tu. Apa perkembangan. Sekarang mana ada. Kapal terbang terhempas, tak sampai 15 minit dah masuk dalam grup WhatsApp. Siap dengan rakaman kotak hitam. Tak siapa yang berenang menghantar ni pun tak tahu. Sekarang kita tak nak tengok berita sebab apa? Berita pun sibuk. Kita tengok berita, tengok yang baca berita. Tu pengumuman tak kepala. 30 hari lagi. Sukan Olimpik 30 hari lagi. Tengok bawah tu adalah berita lain mengangkat-angkat bawah. Yang tulisan bawah kan berita lain. Tak mana nak dengar, mana satu nak baca. Tengah-tengah dengar, baca bawah meninggal. Siapa pula yang meninggal tu? Kena tunggu lah pusing sekali lagi. Tengah-tengah tunggu pusing. Iklan pula. Ya Allah, bila lah nak dengar. Sibuk sangat dah hidup kita ni sekarang. Tak tahu kenapa. Dulu relax kan tengok berita tu. Relax. Konsentrate. Kan? Hindu lah zaman tu. Orang tu dulu ke pantangan ni tau, bagi air. Kepantangan bagi air tak ada tapak. Pantang betul, orang tu dulu. Daripada Seremban ni 9 datang, air kosong bagi. Ini contoh. Gurau balik. Saja. Tak, nak beritahu orang tu dulu, mesti ada tapak kan. Supaya, kita bagi gelas, kita pas kat orang. Dia akan sambut, terima kasih. Nampak, orang tu dulu. Budak-budak sekarang cawan IKEA. Ambil lah. Ada. Dulu pinggan dengan cawan seorang ayah ketua keluarga beza dengan anak-anak dengan isteri. So, sebab orang dulu ni orang lama bekerja jadi penyewa awam, adab dia lagi elok daripada budak-budak baru. Assalamualaikum cik. Cik sihat cik. Cik okey cik. Ya. Tak marah. Budak sekarang. Malahlah. Macam tu je kan. Betul. Anak-anak. Abu nak minum air. Pergi ambil cawan. Cawan dekat sinki. Ayah ambil dalam petai. Pergi kat sinki. Terpegang. Ini cawan ayah ni. Dia tahu sih. Ambil cawan air. Macam tu. Ya.
cawan saya sampai sekarang, cawan dengan gelas saya di rumah beza. Anak-anak tak boleh usik, ikut arwah abah dulu. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi jangan. Kau ingat aku itik ke apa? Jangan macam tu. Senang bang, tak payah tambah-tambah lagi. Elok banyak lah gitu. Jangan macam tu. Tapi benda macam tu kan? Benda-benda macam tu lah. Walaupun cepat, tapi benda tu penting. Kedua, kita kena hadir ke tempat kerja kita. Tak ada orang yang tak suka kerja. Ini formula ni. Pertama, kena cepat. Kepantasan teknologi, kalau lambat kita ketinggalan. Kedua, kita kena hadir. Jangan punting-punting kerja. Bos-bos dah tahulah perangai orang cuti ni. Kebanyakannya ada ketua-ketua jawatan pun ada sini. Tahu dah perangai staff pun cuti ni dah tahu. Dia boleh nampak dah siapa yang rajin bercuti. Yang seorang tu kejap-kejap MC. Dia kejap MC. Muntah darah. Jantung lubang tampal sini, lubang sini. Buah pinggang beralih. La ilah. Teruk betul. Kejap-kejap MC. Kejap-kejap MC. Bos boleh tahulah yang kerap MC. Jangan ingat kita dua bulan sekali kita buat, orang tak nampak, orang perasan je. Kebanyakan yang rajin MC, tanya bagian HR. Yang rajin MC biasanya staff yang berumur 30 tahun ke bawah. Orang lama jarang kejap MC. Yang seorang tu pula, kejap-kejap meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, bapak saudara meninggal. Sunahnya bila HR susun atur balik susun galur. Tragis betul sebab tinggal dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang lepas tu jiran meninggal dalam cuti ni. Sebab masa anugerah hikmat cemerlang tu kadang janganlah kita besar-besar dah sangat dengan cemerlang tu. Anugerah hikmat cemerlang kan, bergaduh anugerah hikmat cemerlang. Dapat-dapatlah, tak dapat sudahlah. Alam macam disorang je begitu. Tak boleh macam tu. Saya nak tanya, anugerah hikmat cemerlang dapat apa? Pertama dapat apa? Tak, sebutlah sijil dulu. Nampak sangat kau nak duit tu. Sijil. Kedua duit. Ingat banyak sangat ke? Banyak sangat ke 1,000 tu? Banyak sangat ke? Okey, saya nak tanya, mana bahagian HR? Bahagian HR mana? Siapa yang kerja bahagian pentadbiran dengan HR? Dah tak mengaku pula dah. Kenapalah aku kerja dekat sini dia kata. Tak, bagian HR biasanya kan dia dah nampak dah senarai tau yang dapat APC tu. Dia nampak dulu. Sulit dan rahsia. Dekat tadi tengok senarai. Dia dapat. Hello, kau. Bila nak belanja? Belanja apa? Aku tanya bila nak belanja. Jawab je kau nak belanja bila. Kenapa pula? Tanyalah. Tanya apa? Kau dapat hikmat cemerlang tahun ni. Ah, mana? Iya. Aku dah tengok senarai dia. Ya ke? Ya Allah. Tapi ingat tau, ni rahsia. Jangan cerita orang. Salah dia cerita. Lepas tu jangan risau. Tak sampai 2 hari, semua orang dah tahu. Lepas tu, bila nak belanja. Akhirnya masa timbul anugerah kat atas pentas tu, muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tu sebabnya, ni satu cadangan lah. Mungkin di sini dah buat, saya tak tahulah. Saya ceramah dekat beberapa jawatan agensi kerajaan di Kuala Lumpur, dia tambahkan anugerah tu. Bukan APC saja. Supaya orang yang tak dapat tu macam dapatlah kita minimiskan dia punya rasa tak puas hati. Anugerah markah SKT 90 ke atas, dia dapat sijil dengan frame, so dia boleh gantung kat rumah. Walaupun tak dapat duit, tak apa. Tak sempat bagi pun letak atas meja dia. Dia dapat, dia boleh bawa balik tunjuk kat family dia. Yang seorang tu dapat anugerah tidak pernah MC untuk tahun yang dinilai. Ada tahun tu muntah darah pun tak nak balik. Kau pergi balik lah, dah muntah dah ni. Itu tak dapat sijil. Nampak. Macam tu sekali. Yang seorang tu tak pernah punch card merah pada tahun yang dinilai.
anak tanya, bah, bah, ni sijil apa bah? Ni tak pernah punch card merah. Maksudnya, maksudnya abah kau tak pernah lewat. Tapi tengok abah biasa lewat, ada caranya. Wajar tu. Dah lah lambat dia ajar pula budak tu cara tu. Mengasam betul. Kan? Jadi mampak itu salah satu cara. Jadi maknanya penghargaan. Orang tua-tua dulu-dulu, saya ingat kerja kilang, ayah saya kerja kilang, dia dapat anugerah, kerja berapa tahun, dapat sijil, dapat ni, tak pernah lewat pun dapat sijil. Sebenarnya dah banyak dah mampak. Kita boleh buat, jadi at least ada satu penghargaan. Bayangkan, dia tak pernah pacikan merah, dia tak pernah MC, dan dia dapat SKT 90 ke atas. Tiga frame kat rumah dia. Tengok. Tak cukup dinding rumah dia. Dia terpaksa ubah suai rumah dia. Semata-mata nak letak frame tu kan. Itu sebab saya gambar-gambar saya menang debat dan pidato dulu, semua saya nak gantung kan, frame kan, supaya anak-anak saya nampak, oh abah bukan saya saja, nama dia Syamsul debat. Ha. Tadi dekat sekolah yang saya camah tadi, dia bagi frame Syamsul bin debat. Sesungguhnya nama ayahku bukan debat. Ada dan kereta tu je tengok. Aduh. Tapi itulah dia. Syukur je lah. Syukur. Syukur je lah. Janji dapat frame. Jadilah. Punca saya dapat nama Syamsul Debat ni, ada ramai yang tanya. Saya dulu masa saya ceramah dulu, saya tak nak orang tahu saya kerja pengarahan undang. Saya tak nak. Biasa orang kat address saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Alumni Debat Malaysia. Jadi satu program tu, penganjur dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Maka dia tulis dekat whiteboard tu, penceramah kuliah maghrib malam ini, Syamsul Debat. Itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah saya pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Itu yang melekat terus nama Syamsul Debat tu. Itulah mula dia. Sampai sekarang dengan mak-mak saya pun, ni lah mak Syamsul Debat. Jangan minta kan. Saya cakap kan, jangan minta-minta lah jadi popular ni. Susah. Nak makan pun susah. Bikin mak deh. Betul. Mak-mak macam mana? Saya tiga kan. Bila kerja-kerjaan ni kan, penyewa awam kan. Dulu saya dengan anak saya macam mana? Bila dah sibuk sekarang macam mana? Tiga dialog anak saya. Yang pertama, tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Rupanya hantar pergi sekolah tu mustahak. Pagi-pagi dia boleh mengadu dengan ayah dia benda-benda yang tak dapat mak dia. Itu talian ayah terakhir sebelum sampai sekolah. Yang kedua, tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Pasar malam mustahak. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Jalankan anak, nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah. Cuba pasar raya, meninggal ke tidak ni? Dan ayat yang ketiga anak saya selalu sebut, macam dah lupa-lupa muka abahnya. Lebih. Maknanya dah lama tak jumpa. Dalam TV boleh tengok, tapi maknanya nak beritahu macam dah lupa muka abah macam mana. Sebab orang lelaki kalau balik, balik rumah kan, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu tengok. Ya Allah, masa bila lah anak aku ni besar. Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Penuh etil. Dia tidur macam ni pula, mana pula aku nak tidur. Tapi okey lah kan, okey. Jangan minta lah, jangan minta. Tapi dalam kenal-kenal tu, ada sekali itu saya camah dekat Pembinang. Saya turun dekat airport Pembinang tu, dia tegur, pelakon kan? Saya kata, bukan. Bukan lah. Ya, pelakon. Tak, saya pun ceramah. Pandai pelakon. Saya menyegak lah. Saya nak geram. Okeylah, saya siapa? Aaron Aziz kan? Ha? Sebelari masuk dalam bilik air, tengok tang mana sama. Itu tak apa. Itu tak apa tu. Saya ceramah dekat Ijuk, Kuala Sangau.
Saya sama kuliah maghrib, saya lambat sikit sampai. Memang saya sampai pasal orang nak maghrib, saya semayang kat belakang tu sekali lah, lambat sikit. Jadi bila dah habis tu semayang tu, sementara tunggu orang semayang sunat tu, pakcik kat sebelah tu boleh tegur saya, penceramah belum sampai. Wah sudah, aku salah masjid ke pun. Saya kata, saya pun cakap, saya kata penceramah dia siapa? Alah Samsul debat tu. Oh, sudah tak kenal aku, saya kata. Saya baru nak cakap saya Samsul debat, dia sambung lagi. Sekarang ni penceramah ni keluar TV ni memang lambat saja sampai. Saya diam lah. Sampailah penganjur juga. Ustaz, ini Ustaz, depan Ustaz. Depan. Ustaz, baik sini. Dia pun menang saya. Saya pergi, saya ke depan dulu. Kata. Sampai ke depan, saya duduk dekat meja, saya tengok dia dah tak ada. Mencabar. Mungkin agak kat depan lain pun. Agak macam tu lah kan. Dekat-dekat tengok live lain muka saya. Datuk Sampah pun cakap tadi, muka saya nampak lain dekat luar. Memang ya lah tu. Tadi saya lalu tadi kan, orang kutuk-kutuk saya pun, saya maafkan lah. Saya bukan tak dengar pun, pengumpat, bukan beti pelahan. Saya lalu tadi, saya dengar. Tingginya. Kenapa tak dengar? Yang seorang tu lagi lah, dalam TV nampak gemuk aku, hajar aku. Itu saya okey. Ya, saya itu okey lah kan. Jiran sebelah rumah saya dalam 4-5 tahun lepas, di sebelah rumah saya, dia tengah siram pokok. Saya sajalah lah, yang ada berbual kan, dia boleh cakap, bang ada tak orang cakap muka abang kan sebiji macam penceramah dalam TV tu. Lagi teruk, dia tak tahu jiran dia sebelah rumah. Ada, saya pun cakap dia, siapa alah itu tinggi yang pakai, yang cakap ni 9 tu, Samsul debat ke? Ha, dia. Saya cakap lah. Saya kasihan nak tengok dia macam tu. Dia kata kalau abang pakai kurta, abang pakai kopiah ke, mesti orang percaya ni abang Samsul debat. Macam ni lah. Saya lah Samsul debat. Tak payahlah, saya kenal dia siapa lah. Tuan dia. Dia cakap apa. Jadi itu dia. Kan? Jadi maknanya kata hadir. Hadir kerja. Bukan hadir kerja je, dekat rumah pun kita kena hadir. Sebab tak dapat elak, orang Malaysia nak bahagia ke tempat kerja, kena bahagia rumah. Dekat rumah, tinggalkan kerja kita sementara, balik rumah. Jangan bawa pangkat kita. Assalamualaikum. Salam. Macam ni anak contoh polis. Contoh tuan. Tak ada. Dekat rumah tinggal. Walaupun masih pakai uniform, ha anak ayah hajam lagi. Okey, ayah tadi kakak sekolah kan, itu hak anak. Anak dia nak cerita macam-macam kat kita. Apa dia? Ayah pun duduk. Apa dia? Kenapa dia? Tunggu tadi kan kat sekolah kan. Ada cikgu tu kan. Dia pun cakap, oh ya ke. Banyak lagi ke? Banyak lagi ni nak cerita ni. Macam ni. Bagi ayah mandi kejap, nanti kita sambung. Boleh? Okey. Macam tu. Jangan, penat lah, tepilah. Jangan bincang tepi. Jangan macam tu. Sekali kita tolak anak kita, sampai bila-bila anak kita akan lari daripada kita. Ingat tau. Anak-anak kita nampak dia main game kan, macam mana nak tegur. Kadang pelik tau budak-budak ni, dia tengok YouTube. Dia tengok orang main game. Dia bukan main game tau, dia tengok orang main game. Heran tak? Ayah ni tegur, daripada kau tengok orang main game, lagi baik kau main game. Ayah dia dah geram kan? Tak ada lah, dia orang ni profesional ni lah. Tak kira lah profesional tak profesional. Daripada kau tengok lagi baik kau main. Alah hampah tu tengok bola tak pernah main pun. Betul juga cakap dia tu. Kan dah kena tengok bola kau main lagi kan? Nah, hari ni. Kan? Jadi mana kata hak dia. Ini kan, kata hadir dekat rumah kita, hadir dalam diri anak kita. Orang perempuan dia marah anak, kan dia macam tu. Orang perempuan hobi dia di rumah, berceramah walaupun tak ada tajuk. Dia nampak kat sini, Ustaz, selamat datang ke Astana. Bukan main lagi. Dekat rumah dia lock speaker. Pergi mandi! Astagfirullahaladzim! Satu longong dengan suara tu.
je. Kadang kita ni pun tak dapat nak cakap apa lelaki. Sebab kita bukan takut bini. Bini menakutkan. Ya. Jadi tu dia. Kadang marah anak. Apa yang kita marah dengan anak kita dekat dalam bilik? Apa dia? Sepah, towel, dekat lantai. Hari-hari cakap benda yang sama. Penat hari-hari cakap. Kenapa cakap hari-hari? Anak pun tak, anak pun ni kan, kenapa salah aku? Biarlah kat situ, dia tak kacau orang pun. Anak ni dalam hati dia cakap tau. Dia cakap lah. Kita ubah approach. Anak mama tak sayang mama eh. Enggak ada kucing mama. Yalah mama, papa. Yang mami, papi. Daddy. Kan? Anak mama tak sayang mama eh. Tak sayang mama. Sayang. Dah lah. Memang tak sayang mama kan? Sayang lah. Tapi kalau sayang mama, kenapa tak dengar cakap mama? Apa pula? Dengar je. Tu tabul tu. Mama cakap apa? Ayolah, ayolah, ayolah. Dia ambil. Dia bersidai. Hari kedua. Tak sayang mama. Langsung dia ambil tabul tu bersidai. Hari ketiga. Okey mama, okey mama. Tu bersidai. Macam tu lah approach dia. Positif. Kalau suami nak kahwin, positif. Dengar, saya ajar dulu. Jangan marah. Abang rasa, abang nak kahwin. Oh ya, sekejap bang eh. Positif. Ambil batu asah, ambil pisau. Asah depan dia. Agak-agak bila bang? Saya cakap. Agak-agak lah. Bila bang? Abang gurau tadi. Macam tu. Tapi sebenarnya hakikat dia, hari ni orang perempuan dah berfikiran terbuka. Dia tak kisah. Yang penting orang lelaki, dia kena adil, dia kena tanggungjawab. Kalau ada dua ni, baru perempuan boleh setuju. Betul tak? Diamlah orang lelaki, saya tanya perempuan. Kalau ada dua nilai ni, baru perempuan boleh setuju. Betul tak? Memang tak lah. Saya dah cuba. Pada orang perempuan, kawin lebih ni bukan sunnah, jenayah. Itu masalah ya. Jadi makna kata positif. Kadang-kadang dia macam kita sebut kan. Saya berikrar sebagai penjawat awam tidak akan menerima rasuah. Kita berikrar ni. Tetapi benda tu sampai tak ke hati. Itu cerita dia. Macam kita, contohlah macam kita selalu sebut bismillah. Bismillah, kita minum kan contoh. Bismillah, kita minum. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Jadi, bismillah. Tapi sebenarnya bismillah tu dengan nama Allah. Selain sejauh mana kita letak Allah tu, our God, dekat dalam hati kita, sejauh mana. Sudahnya dia jadi prosedur. I love you, I love you too. Dia akan jawab sebab prosedur. Tak pernah dia cakap, sayang. Tak tahulah kenapa abang hari ni. Kenapa bang? Makan pun tak selera. Kenapa? Abang rasa abang faham lah kenapa. Sebab, kenapa? Sebab saya tak makan dengan abang. Abang kalau tak nampak sayang, tak ada makna hidup abang ni. Abang. Dah tengok tu. Eh, macam tu lah masalah ni. Kerana Allah, semua lillahi ta'ala. Tu sebab orang lelaki kan. Tu sebab bila tanya kahwin. Kenapa? Berapa ramai yang kahwin kerana Allah? Kenapa? Berapa ramai? Susah. Kenapa nak kahwin? Umur dah berapa? Kahwin lah. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua nak kahwin lah. Itu sebabnya. Kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak kau tak bising? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Kenapa anak kau lelaki je semua? Itu semua bising. Susah nak jumpa orang yang jawab nak kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya bang? Kau tak salah apa? Kerana Allah. Tapi jangan risau, tetap tak lulus. Tetap tak lulus. Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak perempuan? Kenapa kuat? Kuat dia jawab. Pantang betul bagi. Tapi itulah. Nak zahirkan kasih sayang kita, temankan isteri waktu bersalin. Temankan isteri. Kita akan tengok penderitaan isteri kita melahirkan anak. Orang perempuan sakit melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Betul. Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup kita?
sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup sunat saya lagi, tak ada. Cakap dengan anak bukan main lagi, tak sakit lah macam gigit semut. Nah, cuba lah ayah sekali lagi tengok. Langsung diam. Orang perempuan sakit beranak, dia boleh cakap ke bang, anak kita jangan lebih lima tau. Walah dia dah beranak kali pertama sakit tu. Jangan lebih lima tau, dia sanggup empat kali lagi. Tapi orang lelaki kalau tak temankan isteri memang teruk lah. Apa alasan orang lelaki tak teman isteri? Takut darah lah apa. Teman isteri dalam labor room, pandang muka dia. Belum pernah lagi orang perempuan beranak, berdarah keluar kat muka, tak pernah. Sakit bang, jangan. Itu aku pun lagi. Lepas tu kena cakap elok-elok dalam berdua. Sakit bang, sabar-sabar. Sakit bang, ya Allah tahan, mengucap. Sakit bang, abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Nampak? Kita mana tahu? Kita tak tahu. Lepas tu bila lahir je anak, menitis setitis air mata suami tu. Sayang, tak payah beranak lagi dah. Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni. Abang takkan seorang je anak kita. Cukup. Abang sayangkan kau. Bagi orang lain pula. Kau cakap macam tu. Terbuka jahit di balik lo. Memang cakap balik lo. Betul tak? Memang saya terpaksa sebut ni sebab hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Paling pantas di Pantai Timur ada satu kes hari ni kahwin esok cerai. Paling cepat sini. Kena jaga ni. Orang perempuan don't take things for granted tau. Ingat tu. Jangan suka-suka tutup kilang. Nak tutup kilang pastikan bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Dia tak tunggu lama dah. Cawangan baru dibuka. Jangan main-main. Iya. Betul. Saya tengok Nabi aja macam mana. Romantik. Cuma tahu isteri Nabi macam mana. Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni aku pun tak tahu lah. Bukan. Nabi ni kan dia romantik sangat. Isteri nak keluar rumah, dia tahu, wahai isteri ku Sauda, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Kita suami kita hantar tak sampai pintu nak keluar? Hantar tak? Tadi dah ajar, dah jaga maruah suami dulu hari ni lah. Tak. Apa lagi? Nabi kalau isteri ni nak naik kuda, naik unta, naik kenderaan, dia tadah lutut dia jadi tangga. Kita kalau nak tadah tu, kaji dulu kapasiti berat badan diri kita. Jangan main tadah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timah. Berat patah pula satu hal. Tapi lah isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor, startkan enjin motor dia. Terima kasih bang. Kalau naik kereta bukakan pintu kereta dia keletap abang. Kenapa? Sampai empat-empat pintu abang buka, kenapa? Abang tak tahu kau nak masuk pintu mana. Tentu-tentu sebuah kereta depan dia jalan buka. Alah, tak boleh gurau pula dah. Apa lagi? Nabi kalau minum air dia akan ikut bekas bibir isteri. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Abang tengok Nabi tu. Dia kongsi bekas bibir isteri dia. Abang, minta cawan lain, cawan lain. Kongsilah. Aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Bau nak minum umat, bau letak balik. Tak jadi. Tak jadi. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung diam. Ada saya ceramah kat Johor, menyaut perempuan. Tak muat besen. Kau pakai besen kenapa? Kau seorang je dah tak muat. Jumpa imam masjid, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu. Tentu-tentu besar. Nabi dengan isteri Nabi. Isteri Nabi siram kat Nabi. Nabi siram balik kat isteri. Isteri siram kat balik. Cukup hai isteriku habis air ni nanti. Tak payah bekas pun tak apa. Dalam shower tu. Saya cemah kat satu felda di Semenanjung. Nyawat perempuan tua tu.
Tak terdaya menengoknya. Siapa suruh tengok? Tak pun mandi malam, tutup lampu agak-agak. Abang. 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 Mana pula laki aku ni, abang? Buka lampu dah terbaring tu. Terperanjat, tak biasa buat. Hadir dalam keluarga kita. Dia empat tau. Empat rahsia kebahagiaan keluarga. Pertama, solat sesama. Mana yang non-muslim tu, dia akan pergi tempat ibadah dia sama-sama. Macam tu lah. Solat sesama. Allahu Akbar. Suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai ayat bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayah nak baca ayat tu. Dia kan macam tu juga cari calon menantu. Cari calon menantu, cari yang baik-baik. Ini cari yang kaya-kaya, belum tentu lagi baik. Kereta besar, pakai kot, tali leher besar sejadah. La ilaha illallah. Teruk betul. Ada sekali tu, ada tiga budak datang nakkan dekat anak dia. Anak perempuan ni seorang, tiga lelaki datang. Pakcik, kami tiga nak, pakcik pilih, yang mana satu? Pakcik ni kuat agama, macam ni lah. Nama kamu siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Okey, bagus. Kamu, nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum budak tu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Kenapalah ayah aku bagi aku nama macam ni? Selesai budak yang kedua. Ha, kamu? Nama kamu siapa? Pakcik, terus terang cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad. Nampak sangat menipunya, agak-agak lah. Nipu betul. Lagi panjang mak nama gelaran pada nama betul. Mak ayah panggil Kulullah Wahad, nampak sangat menipu. Saya hadir. Ketiga, ini zaman apply. Jangan cakap aja. Kita dah penjawab awam ni, aku nak jadi pekerja yang cemerlang, aku nak jadi pekerja yang berjaya. Cakap. Talk is cheap. Buat. Itu penting. Aku nak datang awal. Positif. Kita kena jadi positif. Aku tak nak. Jangan. Tak nak, tak nak ni buang. Aku mau. Apa dia? Anak kita. Mak yakin anak mak boleh berjaya. Macam tu. Mak tak nak anak mak fail. Negatif. Cakap. Mak ni sayang sangat dekat lo. Contoh. Jangan ingat mak tak sayang. Itu negatif. Dia mesti ayat positif. Mak sayang anak mak. Mak yakin anak mak boleh berjaya. Usaha insyaAllah boleh berjaya. Hari-hari bagi kata-kata positif. Isteri kita cakap, cantik betul isteri abang. Lelaki ni adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Cuma orang perempuan jangan tanya soalan yang susah. Saya pun kena tanya, "Bang, abang dah tengok perempuan ke dalam ceramah tadi?" Tak nak jawab. Perempuan berapa ramai kita tengok? Terpaksa. Mana ada? Ni tengok gambar ada perempuan ni. Yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa. Tu belum cerita soalan susah satu lagi yang perempuan selalu tanya apa dia. "Abang betul ke sedar gemuk?" Macam mana nak jawab? "Betul ke sedar gemuk?" Macam mana nak jawab? Kenapa? Gemuk pun abang saya. Betul lah gemuk. Tak boleh jawab. Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Jangan. Abang betul ke sedang gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Salah. Abang betul ke sedang gemuk? Mana ada orang buta cakap kau gemuk? Ni kurus ni. Ya ke bang? Ya. Ukurlah sendiri. Dulu isteri betul tudung. Suami boleh sikat lagi kat belakang tu. Sekarang tak
tahulah cermin tu makin kecil ke, tak tahu. Dulu masa mula-mula kahwin, dua-dua boleh masuk dalam bilik air. Sekarang, keluar. Kalau paksa juga masuk, anak telefon, bomba tolong selamatkan mak ayah saya terperangkap dalam bilik. Kan? Hargai je. Solat sesama. Yang kedua, makan sesama. Yang ketiga, tidur sesama. Tidur sesama. Yang muda-muda saya tak risau. Yang nak pencen dulu lah. Pergi tidur luar. Menyemak dia, kesian. Dah lah tak ada toto. Atas tika mengkuam tidur selimut tak pula ada. Tak ikan heran berbalik umrah yang tak jadi pergi umrah tu. Saya kena stop lah sekarang kan. So, lumbung putih. Yang bini keluar, ya Allah, jenazah siapa? Jenazah. Yang keempat, jalan sesama. Ha, kunci bahagia tu. Anak dah tidur malam, kunci pintu, naik motor, round satu kucing. Suami bawa motor. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku membuat. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai kat ranabat yang depan tu, meletup daya. Boom, ta. Abang ni tak cek angin, kau lah BLM. Apa BLM? Berat lebih muatan dah. Tuang. Suami pun motor, ta. Yang bini kat belakang dah penat dah, ta. Sudah buka tudung, ta. Dah kembang sambil pegang tudung tu tergantung, ta. Sampai depan rumah jiran, jiran nampak semua tutup tingkap, kalau tak tutup semua. Esok tu jiran tegur. Malam tadi kau ke yang tolak motor tu? Kenapa? Kau jauh jaga, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau tadi. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Ni apply, maknanya kita buat. Ya. Kadang kita cakap, kita tengok drama. Tak buat. Kita boleh cakap sopan santun. Dimana kenapa kat rumah tak boleh? Anak ayah jadi berjaya. Cakap positif. Dan dengan isteri kita pun cakap baik-baik. Karena orang perempuan pun sama. Kasar sangat dengan suami. Baru kerja kat Astana dah bising. Nak bukan Astana sini. Ini New Zealand cakap ni. Bukan sini. Okay. Sini okey. Bila suami dan tak main cakap lah. Kadang suami ni memang. Kan perempuan kadang balik dah penat kerja. Lepas tu dia masak lagi. Dah masak. Udah dia letak kat atas meja tu. Suami gemar tanya benda yang tak ada. Tu yang perempuan geram tu. Dia duduk makan lah bang. Sayang, macam-macam lauk ada. Telur dadar tak ada eh? Dia mulalah kecil besar. Tak mungkin. So, dia pun dia cakap macam-macam binatang masak dah. Telur. Abang tanya aja. Ataupun cakap lembut maksud kasar. Yang telur dadar tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Ha? Sebab telur rebus dah ada. Apa salahnya? Saya, telur dadar tak ada. Abang nak telur sekejap eh. Dia bangun langsung suami pegang tangan dia. Tak payah. Abang, lepaslah. Sayang, abang tanya kalau ada. Tak ada tak apa. Duduk eh. Abang, bukan lama pun. 2 minit je saya goreng. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan muntah belilah. Berdrama pula dia kat sini, ya Allah. Tak apalah. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Itu sebab borang SKT jangan ikut kawan-kawan. Tulis keperluan khusus kita nak pergi tahun depan. Barulah HR boleh hantar kita khusus. Sepatutnya saya ingin pergi khusus pemantapan bahasa Inggeris. Sebab yang saya tahu, yes, no, right, thank you, what you talking about. Itu je tahu. Mbak, minta saya nak pergi khusus komunikasi, communication skill. Siapa yang pakar kat Semenanjung tu yang boleh bagi? Entahlah. Ada seorang pejabat tinggi-tinggi yang boleh cerita pasal. Contoh. Kan, saya bukan promote, lebih kurang. Kan, kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Jangan campur.
Tempat kerja, tempat kerja tutur. Balik rumah pun profesional sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai ibu. Tetapi boleh, tak boleh buat kerja ke? Tapi tak boleh buat kerja ke rumah. Boleh, selesaikan tanggungjawab. Anak-anak dah tidur, sambung kalau ada kerja-kerja kita nak siapkan. Organize, susun atur strategi untuk berjaya. Kerja-kerja yang ada, siapkan cepat. Mana kerja-kerja yang important, okey, selesaikan ni dulu. Tapi yang ni kita tahu lepas ni, terus buat yang ini. Jangan tangguh-tangguh kerja, berdosa. Amanahnya kena siap cepat. Simpan, simpan, simpan. Sekali semua nak serentak, oh, kerja banyak sekarang ni. Bukan, kita yang melewat-lewatkan. Siapkan kerja. Dan yang terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Jangan sibuk nak jadi orang kaya. Ada orang lagi kaya daripada kita. Biarlah kita nak jadi orang yang baik. Sebab insyaAllah tak ada sempadan buat baik. Saya ceramah di KL, ada satu Datuk Seri. Datuk Seri umur 35 tahun, belum kahwin. Kaya gila, gila pun tak kaya macam tu. Tak adalah. Dia parking kereta kat bawah tu, garaj dia kat bawah tu. Kereta tu Porsche, Lamborghini, Jaguar. Saya nak parking kat mana? Saya Azia. Jadi saya parking sebelah Jaguar. Sebab Jaguar Pro 2, lebih kurang, okey lah. Parking situ. Rumah dia, hall dia, ada panjang ni saya ingat. Panjang dewan kita ni, hall dia. Lepas tu tempat makan belah sana. Kemudian ada suar, ada swimming pool. Saya tanya Datuk, agaknya mahal rumah ni Datuk kan? Eh tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab ke kan? Sebab pada dia 4 juta tu murah. Dia bukan melanggar pun. Jadi tak payah kita sibuk nak jadi kaya. Ada rezeki Tuhan bagi, alhamdulillah. Itu aja. Ya, kadang-kadang kaya tu sebabnya dengan sedekah tadi. Sedekah mengkayakan hati. Kita rajin-rajinlah sedekah. Mengkayakan hati, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup, memanjangkan usia, melancarkan rezeki. Itu janji Tuhan kepada kita. Ini yang kita tak buat. Sebab sebagai penyewat awam, insyaAllah. Saya doakan kita buat baik-baik, insyaAllah. Kita akan berjaya. Berapa ramai penyewat awam? Dapat pergi seminar, pergi luar negara. Dapat pergi ni, itu rezeki Tuhan bagi kat kita. Dapat pergi Korea, dapat pergi Jepun, dapat pergi Arab Saudi. Saya dapat pergi Melbourne baru ni, ceramah kat sana. Oh no, tapi sampai ke airport, habis semua barang aku dikeluarkan. Ucik semua, ucik semua. Makna muka saya bukan muka penceramah, muka budak petik buah. Tentu kan kat sana, ramai orang Malaysia pergi sana petik buah tapi tak keluar-keluar. Dapat pergi Korea. Korea. Mana tengok drama Korea? Saya pergi Korea terus. Nanya saya. Tu adik perempuan saya balong, tolong tukar audio bahasa Korea, bahasa Melayu, bahasa Melayu tak sedap. Mengada betul. Dengar bahasa Korea, lepas tu baca subtitle. Apa? Rupa-rupanya bahasa Melayu tu teruk sangat tu ni. Oh, Malaysia tak macam tu cakap. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama. Okey lah kan? Dah makan ke belum? Entahlah. Apa pasal teruk sangat? Tu yang orang tak tengok tu. Saya pergi Korea kan, bersih. Bersih. Dalam bilik air dia, setitik air pun tak jumpa. Sebab tak ada kepala paip. Kalau nampak dia keluar daripada, bilik air tu, lepas botol air macam ni, orang Malaysia tu. Saya pun pergi nak buang air dalam bilik air dia. Nampak dalam lubang jamban tu punya nyala lampu. Masa tu saya pergi, ada seminar pasal environmental kan, dekat Daegu, Korea. Tapi saya pergi dekat bilik air, dia nyala dalam lubang jamban tu. Lampu-lampu. Pahal ni. Apa yang dia nak seluruh ni? Lama saya fikir tu. Agak CCTV ni. Semua halo, halo. Orang sebelah, marah pun buang air sebelah. Saya pun tak apalah. Tawakal lah. Saya pun duduk buang air. Tengok ada tiga button. Satu button kids kanak-kanak. Dia tekan, dia kena sikit. Bila tekan, dia naik balik. Tak jadi kerja tau. Turun, naik, turun, naik. Jarang nampak buang air besar macam tu tau. Lepas tu, ada satu button lagi, button wash. Wah, ni siap cebok ke apa? Kan, siap wash kan? Rupa-rupanya bila saya tekan, dia keluar satu corong, dia tembak tepat lah tu. Menjerit tajam airnya. Zerullah Allah!
Kalau dekat pasar raya yang apa tu, yang moden-moden sekarang ni, lembut-lembut je, itu tajam tau. Mojo tak luka. Lepas tu ada satu button lagi, button massage. Itu saya tak tekan. Massage. Saya tak tekan. Bini saya marah, abang betul tekan bawa bantau. Eh, kau tahu tak, aku tekan wash pun azab lah kau tahu. Massage tu apa? Massage apa? Urut. Nak urut apa? Saya takut kalau saya tekan dengan kuat tangannya, apa halnya? Apa halnya? Apa halnya? Apa halnya? Saya tak tekan. Biarlah cukup dulu. Niat kita biarlah, biarlah baik. Jadi rasa cukup sekat tu. Sebagai penyawat awam, saya nak ingatkan. Proses ni panjang. Kena ada komitmen. Kena ada fokus. Patuh peraturan dan undang-undang. Dan konsisten. InsyaAllah kita akan berjaya. Kita tak kaya tak apa, Tuhan bagi rezeki lain. Ramai orang kerja kerajaan, anak-anak berjaya. Ramai yang kerja kerajaan sampai masa dapat anugerah-anugerah tertentu, dapat pergi umrah dan sebagainya, dapat macam-macam kelebihan sebenarnya. Itulah rezeki Tuhan bagi kat kita. Jangan letak niat nak kaya, kita akan kecewa. Jangan. Malahan kaya itu pun subjektif. Sebab Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Jadi kata kuncinya adalah syukur. Dan halangan untuk manusia bersyukur ada tiga. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk cakap apa yang kita ada hari ini sebab kita kerja kuat. Salah. Apa yang kita ada hari ini dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan tak izin, kita tak ada apa yang kita ada hari ini. Ada orang kerja lagi kuat daripada kita, tapi Allah belum izinkan dia dapat apa yang kita ada. Pukul 3 pagi dah bawa lori hantar barang. Pukul 10 pagi tukar uniform, pakai baju pengawal keselamatan. Kemudian pukul 6 petang tukar, pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan. Kerja lagi kuat dari kita, tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam kita. Syukurlah banyak-banyak. Orang susah tanya, bang, apa kita nak makan? Tapi kebanyakan kita dah tukar soalan, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan tu lah cerita dia. Tak ambil nombor satu, nombor dua je. Nombor satu, nombor dua je. Orang susah dengan orang kaya, itu je. Kan? Kadang-kadang, kita boleh bergaduh dengan isteri kita, nak makan kat mana tu boleh bergaduh, betul tak? Saya sampai kata terpaksa upload software ni, download software nak pergi makan kat mana, bayangkan. Nak makan kat mana, ada software dia, spin the wheel. Spin the wheel ni saya tunjuk lah, contoh. Bayangkan lah, masukkan menu tempat-tempat yang kita makan. Contoh hambulan ni, tempat makan yang kita senarai kat sini. Tekan. Itu tempat dia, restoran dia. Ataupun seafood. Macam tu sekali. Lepas dia berbual mula, tanya boleh-boleh. Dalam kereta, anak-anak kat belakang, kalau berdebar kat mana ni, kat mana dan kat mana. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak kerana sudi hadir. Terima kasih kerana sudi. Jangan risau, saya takkan lari nak ambil gambar. Don't worry. Jangan risau. Gambar tegak RM10, lebah RM1. Patut terima kasih banyak kepada siapa yang menyumbangkan kepada tabung surau mak saya. Terima kasih banyak. Mak saya ada satu tabung surau kat luar. Ada satu tabung tu kerana benda nak bantu dakwah kat kampung mak saya, kan? Siapa nak tolong, terima kasih banyak. Saya tak pasal kemudian sahabat saya daripada Melaka, dia ada datang, dia berniaga barang-barang sunnah, buah tamah, betul saudara, minyak zaitun, minyak bidara. Hari tu Datuk Zina Jalil kan sapu sikit lah, entah ada gangguan. Betul, tapi dah okey, dah tak terganggu dah, okey. Kemudian pada anak-anak kita, dia degil tu calik dia sikit, kadang ada tak, aku punya hantu masuk tak adalah. Kemudian satu lagi satu lagi ada sambal crispy, minta maaf, saya ingat dah banyak dah. Sambal crispy tu dekat Semenanjung, okey. Saya bawa 4 kotak penuh.
habis 3.5 kotak, tak sempat program malam ni. Daripada semalam tinggal 6 bekas lagi sambal crispy tu. Sambal crispy tu ada tester. Jangan kerjakan tester tu sampai habis. Faham? Rasa je. Ya, habis. Sudahlah. Habis dia bagi semua kan? Dah rasa sedap ni. Tapi memang tinggal 6 bekas lagi. Part-part sekelipat, sepuluh cepat dia dapat. Tu je lah. Ya, tapi siapa yang nak kemudian boleh order lah. Jadi itu saja. Saya ucap terima kasih banyak. Tapi satu pesanan saya. Saya cakap tadi. Syukur adalah vaksin kepada segala penyakit hati. Ni, kita syukur kita tak ada masalah dah. Mak ayah kita dulu, rumah buruk, kereta tak ada, apa tak ada. Tapi bila disyukur, hati dia bahagia. Kita ajaklah duduk rumah batu besar kat Kuching, kita tak nak. Tak apalah, aku duduk kat sini okey je. Kau senang sok kau tengok, aku mati sok kau tanam je lah. Macam tu je ayat dia, betul tak? Dia mak ayah kita ni macam tu je. Sebab bersyukur dengan apa yang ada. Jadi itu saja daripada saya, minta maaf banyak salah silap terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saudara-saudara terdepan untuk turut berada di atas pentas. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Setiausaha Suli Kanan Pertuan yang pertama yang betul dari Sarawak, Datuk Haji Mustafa bin Han, untuk menyampaikan ceruman terkenangan pada yang berbahagia saudara Samsul Lebat. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia datang. Kita telah sampai ke penghujung majlis. Sekianlah sahaja untuk kali ini. Semoga dapat bersama lagi pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Para hadirin dijemput untuk menikmati jamuan yang telah kami sediakan. Silakan. Sekian. Wabillahi taufiq. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.